10 seconds. Radiant gets to ban. All right, Dire gets to ban. Ten seconds left. Well, eight now. 5 seconds. Dire's choice. Let's give him a second. Radiant's turn. The heroes to choose from. Boss, Shadow Demon. Oke, udah mulai ternyata anjir. Game pertama episode of 3 playoff Flower Bracket. Tara Extreme Gaming lawan Team Spirit. Ya, episode of 3 series. Extreme Spirit kalah. Pulang. Ya udah top 4 soalnya playoffnya langsung playoff. TB support maning nih. Track malam. Satu ini doang sih gue. Yang itu sih kagak dah. Falcon jam 1 anjir. Kenapa enggak dari jam 7 gitu ya? Jam 5 sore gitu. Di sana juga kan jam 5. Jam 5 di sini jam 5 sore, di sana jam 1 jam 12 anjir. Kenapa harus malam juga mainnya? Sekarang sih udah jam berapa di sana? Mungkin jam 4 sore, jam 5. Enggak dari siang gitu. Ya TB first pick buat Extreme ya, paling jadi support hari-hari lagi TB support. Pub game udah siap-siap merana dah tuh. Lu tuh bukan Singkyu. Lu bukan Singkyu, lu bukan Mira. Lu bukan Seleri, jangan main TB support. Carry lu juga bukan Ame atau Yatoro. Mid lu juga bukan Laurel. Apa Malrin? Nah, pick TB support. Core padahal Turu Gaming. Ikut makan sushi. Sedih gitu gua ngeliat Julio makan mie remes. Ramji makan sushi, Julio nonton sambil makan mie remes anjir. Sedih gitu Jul. Turni kalah sama Babang sama Daya ya. Sambil ngeliat makan orang sushi, makanin mie kremes anjir. Ya PA nya Ame juga langsung di ban. Respect ban dari Spirit. Ngomongin PA jadi keinget Dracula lagi kan. Tier B carry player. Cahyo. Ya DK Senta Magnus. Ya Magnus di ban juga, kolaps. Oh Marcel lepas tapi si kolap. Marcel lepas. Chen ya seperti biasa di ban. Timber Slarder, Phoenix, Lifestealer juga langsung di ban sama Team Spirit. Media Fire di streamer sebelah bang. Media Fire di stream sebelah. 10 seconds. Wallop ntar TI, wallop ikutan qualifier buat TI. Ya next band lagi buat Extreme Gaming. Hero siapa lagi? DK udah di ban, Mars udah di ban sama sekali. Mungkin Extreme mau ngambil Mars, si siapa? Salah satu player Mars juga, XXS. Ya Mars, atau enggak Viper, Husker. Ya Viper sih terutama. XM, XXS, tapi Primal yang dipick. Ya dua-duanya mainin juga tuh, XM, XXS. Primal Beast, ya Collapse juga kemarin main, sering main Primal juga di group stage. Terror Blade. Ya Primal Beast langsung nyebel main Extreme, setelah next pick lagi buat Team Spirit, Hero. Support lagi mungkin buat Mira. Apa si Iposhka? Pos 4 SD. Ya Mars enak banget ini. Celup Spear. Dan ya Mars diambil. Free buat collab, gak diban. Naga DK yang diban sama mereka. Mars langsung buat Spirit. Ya collab udah pasti hero nya. Ya Pramal masih bisa ditaruh di save offlane mid juga buat Extreme. Ya sama TB juga. Next pick kali buat Team Spirit dan lain.
SD5 nih. Ya bisa Lion 4 juga, bisa di switch-switch juga Lion sama Shadow Demon. Ya tambahan stun lagi, Hex, ngilangin ilusi TB. Pastiin gak ada hero ilusi juga buat si Ame. Ya udah diban juga si Naga. PL main sempet di-pick beberapa player. Tomato, ya Toro juga sempet nge-pick. Cuman udah ada Lion sih, gak bakal di-pick lagi, PL. Phantom Lancer. Ya masih ada Lifestealer juga, paling ngasal ini ada Purge. Lifestealer gak jelek buat lawan Lion Mars, Rage-nya terutama. Ursa juga sama, nice buat lawan Mars. Slug juga sama, nice buat lawan Mars. Nice buat lawan Stunner-Stunner, ada Dark Pack, ada Enrage. Dua hero itu. Paling ya ini nih yang jadi masalah, Shadow Demon-nya. Celap-celup, celap-celup, celap-celup. Ya besok beres ini turnamen. Besok beres, terus Elite League. Close qualifier minggu depan, Senin. Elite League langsung main ya mereka, bentar. Mereka main turnamennya kapan sih? Main turnamennya itu... Enggak, ini 3-3. Oh iya langsung berarti 3-3-1. Keburu itu bikin visa anjir. Qualifiernya selesai... Close qualifiernya selesai kayaknya minggu depan itu. Close qualifiernya selesai tanggal 16 ya, 16 Maret. Turnamen main eventnya tanggal 31. 10 hari cukup itu bikin visa anjir. Harus terbang ke EU. Elite League. Ya next pick lagi buat Extreme. Ame ngambil Faceless Void dan pengen langsung ke Hoodwing lah. TB5 berarti. TB5, Hoodwing 4 buat Shingyu. Terror Blade 5. Ketemu lain hilang semua itu ilusinya. SG apa Spirit? Sebenarnya sih sama-sama rada ini sih, nggak meyakinkan. Spirit kadang suka ngetrow-ngetrow juga, Extreme juga sama. Mungkin lebih ke Spirit kayaknya sih. Nggak beda jauh sih, 5-5-4-5 lah. Spirit dan ya Toro ngambil Morphling langsung. Ya turuh ya, nggak ada counter juga buat Morphling. Kecuali mau ngambil Hero Meat yang bisa burn mana. Atau bisa ngambil Primal Meat terus anti-mag offlane si XM. XXS. Primal bisa di-switch ke midlane, terus offlane anti-mag. Kalau mau diambil, cuman ya greedy, udah pasti ada Void. Void TB anti-mag, udah kayak MMR-an di Herald, anjir. Herald pick mode. Odi, oh ya Odi masih ada juga. Ya Odi langsung di-ban juga satu counternya. Atau nggak hero-hero di Fushal Panggo. Cuman ya ada Chrono juga main ngeselin, nama Pulverize bisa megang gitu, rolling soalnya. We're 10 seconds out. Plenty of time to tell an announcer you love him if that Radiant gets to ban. Ya pack ban juga dari sisi Extreme Gaming. Ya, sisa hero-nya Laurel sama XM midlane, atau offlane juga sih. 10 seconds. Mars yang tadi siang. Tadi siang Marsnya lagi mabok sih, Daud. Depres Budiawan lagi mabok gitu. Spirit-nya banyak yang melenceng. Ya, sama Spirit juga langsung diban sama Extreme, salah satu hero-nya Laurel juga. Langsung ini buat tim Spirit, hero band mid lane mungkin. Midlane lagi. Mungkin yang bakal di-ban. Ya masih banyak pilihan juga sih. Lesrak belum di-ban. Spirit-spirit belum. Spirit-spirit. Komboannya apa lagi nih? Ya ada Lion juga sih kalau ngambil Spirit Extreme buat si XM. Ini bau-bau game-nya sejam nih anjir. Ada Void, ada Morphling. Bau-bau game yang lama nih. Yang last bandnya buat tim Spirit. Hero mid lagi yang mungkin yang di ban. Lina masih ada juga tuh kalau mau combo-wombo atau invoker. Lina invoker kalau XM main. Ada Chrono juga buat komboan kan. So far gak ada combo tuh. Rada gak sinkron juga soalnya cuman Hoodwing doang paling. Primal Beast, Pulverize, rada repot kalau ada Chrono 3 hero juga. Nggak bisa nyeruduk juga, paling harus di-timingin biar pas. Ya ada celup juga dari Shadow Demon ntar. Doom yang langsung di-ban. Oh, Primal Meat ya.
Ya Doom juga nice buat low morphing, kemarin juga epic, pusing juga tuh ketemu Doom. Dia bisa ngambil creep mana burn, ya Doom-nya juga ngeselin udah pasti. Ya Doom ban langsung, masih bisa primal meat soalnya buat si XM. Ya last pick-nya buat Team Spirit, so far mereka kurang hero rotate doang mungkin, atau hero late game yang bisa scaling juga, mid late game scaling. Paling push tower sih ini buat ini si Laro. Oke, lestrat. Ya, push tower ada, team fight early ada. Nice pick dari Spirit, cuman ya team fight-nya juga strong XM, ntar begitu masuk menit 25 30. Ada Chrono juga. Ya, sniper. Sniper Lina, hero-hero range dah, Aquarian mid. Kayak tadi Daya enggak malah ngebantai tadi Daya ngelawan Rusak walaupun ya late game-nya turu juga tadi. Ya Warden, Lina, Sniper, hero-hero range, Zeus buat lawan Lestrak. Range hero. Ya kok ini semua sinkron semua sama ultinya Void kan. Sniper, Zeus, Lina, bisa ngomongin nama Chrono, right click atau damage magic. Invoker juga gak jelek sih emang. Mana burnnya terutama. Oh Zeus. Zeus. Ya Zeus langsung buat si XM. Oh TB5. Ya TB5 ya. Thank you man Hoodwing. Ame versus Void. Ini dua playernya salah satu best Void sama Morphling player juga padahal. Ya Toro Ame. Ya Collapse Mars. Ya dari hero sih gue suka Spirit sih. Cuman ya kayaknya bakal masuk late game sih ini. Maksud late game sih kayaknya Extreme yang menang sih di atas 50-40 menit. Soalnya kalaupun Spirit unggul early kayaknya nge-pressure, nge-high ground rada susah sih. Kecuali bener-bener bantai banget. Gue gak yakin juga midnya menang jauh Laurel, soalnya Zeus juga enak buat jaga jarak sama Lasit. Paling mungkin bawah bisa dimenangin sama Mira Mars-nya Collapse. Mira Lion Mars Collapse. Tinggal gimana ntar rotasinya Collapse aja sih, dapetin bling early, coba rotate-rotate. Musuh ultinya main lama juga cooldownnya Zeus sama Void. Bukan tipikal hero gerak juga Zeus. Impactnya cuma mencet ulti dah. Gacor. Kakek Gokar. Ame Faceless Void. Ame lawan Yator. Ketemu lagi. Karena ada repot juga sih XM buat nahan early game Spirit. Paling satu lagi sih positifnya ada TB Sunder sih mungkin ntar. Ada annoying juga kayak tadi si siapa namanya? Jingzi. Jing. Si Jing. Timnya Kuku tadi main annoying juga tuh Sunder-Sundernya. Sundernya annoying parah. Ya game pertama best of 3. Kalah pulang. Ngantongin berapa ratus ribu anjir. Juara 4. Ya udah top 4 ini. Juara 4 ngatongin 85.000, menang di sini 120.000. Mayan setara major, major Sultan Arab ini. Ya sama poin juga kan buat ke Riyadh Master. Pengganti TI, bigger biggest prize pool. Ya kalah OTW airport major. Udah ditungguin sama Dracho Ame kalau kalah. Ditungguin sama PA tier B carry player. Ya Radiant ada Steam Spirit kan Extreme, XXS, main offline Primal, XM main mid Zeus, carry TB buat si, carry TB kan, pos 5 TB buat DY, carry Void buat Ame, Shinkyu main Hoodwing pos 4, Dair ada Team Spirit, Mi Posca, Shadow Demon 5, Larol mid, Losrak, Mars pos 3 buat si Collapse, sama carry Morphling buat Yaturu. Ya early game kalau ya bawah sih jangan sampai dibiarin menang sih ini Extreme. Kalau Mars sama lainnya bisa menang sih kacau juga dapat blink early. Alasnya kayaknya nggak bakal keganggu juga sih. Ya kecuali Shinkyu mungkin bakal rajin-rajin rotate. Oh Mi Posca udah ngeliat ada smoke break. Tiba-tiba ada Zeus nongol depan muka sama Hoodwing. Alasnya kalau udah jadi juga dia udah bisa ninggalin mid lane, rotasi, push tower, kayak dia balik edik. Kemarin juga Queen naikin 4 level langsung max edik buat push tower. Ya Void juga butuh waktu lama buat jadi.
Yang tetap hati-hati sama Krono aja tuh. Turu Alpha Complete Morbid Max deh. Ya ke Vladimir. It's all up to you. Vladimir. Ya, Rune bakal diambil 3 sama oh enggak 2. Bawa diambil sama Mira nyolong 1. Udah nge-zoning out Ame, pasti dapat rune ya. Ya 2-2 buat masing-masing tim Spirit sama Extreme Gaming. Mira. Ya coba ngeblok creep juga dia biar creep wave Dyer masuk ke tower jadi Ame susah buat last hit. Makin ke-push juga. Tapi Ame juga bakal ngeblok dulu deh. Ya, kena rebuke dikit. Nah, RNCP juga di coba diin tuh. Coba dikill sama Mira, cuman ya ada Diva juga udah nyampe di bawah. DY. Udah misa itu Ame satu hit. Ya, asal jangan bawa ke late game aja sih Spirit. Bawa ke late game sih kayak susah banget buat menang. Walaupun mereka ada celap-celup juga sama Morphling. Kena Chrono, kena Zeus, ulti, Nimbus segala macam kayak repot banget gitu. Udah bakal alot itu masuk late game. Tinggal masalah inisiasi aja itu. Ya mungkin action lebih gampang juga sih ntar late game. Eksekusi fightnya ada Primal Beast juga, ada Zeus, Chrono. Collapse juga sama, tinggal siapa yang duluan loncat mungkin. Dapetin stun duluan. Sebelum musuhnya pencet BKB. Ya tapi early game juga Spirit mungkin harusnya diunggulin. Secara mereka gak begitu masalah laningnya. Bawah atas fine, mid lane juga. Ya mungkin keganggu dikit tapi ya tetap bisa last hit lah Laro. Pake Lightning Stormnya terutama. Gak masalah rotate-rotate juga mungkin. Ya Sing Q sih paling harus coba bantu juga. Pastiin bawahnya gak menang juga. Midnya juga sama. Soalnya mid bawahnya yang bikin, ya udah pasti bikin gerakan ntar. Key playernya buat Spirit di 15 menit 20 menit pertama buat rotate-rotate. Dapetin bling early, BKB early. Udah enak kedua Spirit. Larol. Atas juga mereka gampang banget sih ini lane. XXS mau nyeruduk, mau trample juga ntar tinggal celup juga sama Miposka. Paling ya Miposka sih diincer. Ya Taurus sudah pasti aman kalau misalnya coba diincer. Kecuali ada rotate dari TB ke atas, Mira bakal jadi first blood. Ame gak bisa dapetin last hitnya sayangnya. Reflection dari DY yang dapetin last hitnya. Udah mati, oh Maeta langsung dipakai juga. DY coba ngeharas karena collab. Udah mati aja di bawah si Mira. Oh udah mati juga DY disini karena rebuke spear ready juga disitu. Time deletion, collapse, harusnya dapetin killnya ya. EB harus mati begitu Mira datang. Ya reflectionnya sakit banget sih sama Sundar. Makanya buat jadi support EB juga enak sih. Armor tebel juga kan ini hero satu. Ya, tipe kemitan juga isiin botolnya Zeus. Die. Ya, Toro sama Ame rank berapa dia sekarang? 152 anjir Ame di EU. Kayak 50-an. Shingqiu 493 di EU. Rank 300 dia kayak di EU. Di saya 18 anjir. Ya, turu. Paling tinggi ya Toro anjir. No collapse 19. Shin Kyu rank gope. Ya satu sama 3 menit gak begitu banyak kill, 2 doang. Bawah yang baru dapetin kill. So far juga gak ada rotate ke arah mid lane buat secure water rune. Sama-sama bakal dapet bottle charge. Zeus sama Lestrak. Masih ada mayem di lane atas sama mid. Ya bawah emang potensial killnya lebih gede juga sih. Lion ada stun, Smart juga ada spear. Reflection juga sama, time dilation, time lock. Sementara atas ya Toro pasti mati konyol tuh tadi. Kenapa sih ya Toro? Lagi attribute shift, harusnya gak boleh mati dia. Iya. Tabrak! Udah setengah animasi gak dapet nih Waska. Ini pohonnya kagak dipotongin gitu. Dia gak beli Quelling Blade ya, si ya Toro. Beli anjir. Ya ini pohon harusnya dipotongin sama dia ya Toro. Biasanya orang-orang kalau ketemu Mars 3, Hoodwing 4, kayak hero-hero yang pakai pohon, Wind Ranger, biasanya posisinya dipotongin nih. Atau enggak ketemu Trean.
Ya biasanya pohon dipotongin semua ini. Ini tadi lagi cooldown inisiator. Harusnya sih dipotongin di area situ. Selain bisa ngelihat vision juga, hoodwing jadi susah juga. Kalau dia nancepin dulu udah pasti kelihatan. Nancepin pakai konsot. Agak motong pohon sih ya Toro. Ya turu. Ya ame threats langsung juga next itemnya. Ame. Ya no shadows. Ya pada bikin utility juga. Earn vessel, lotus, Vladimir, TB support. Enaknya TB support juga dia bisa farming pakai ini juga sih. Pakai ilusi juga. Tadi juga si Jinx kan nyalip networknya daya juga kan tadi game 1. MTB support ya, lempar sniper DY. Collapse-nya udah dapetin last hit-nya juga karena clip wave. Clip-clip jungle, clip wave-nya. Hoodwing rotate ke mid lane tapi kayak ketahuan. Ada vision disitu, Larl udah ngeliat ada Hoodwing abis isiin botolnya XM. Bawah kayak ada kill lagi nih, Mira. Time lock gak perlu satu hit. Cukup dari Ame dan kali ini Ame dapetin last hit-nya. Mira harus mati lagi di bawah. Harus hati-hati di bawah, emang begitu meta ready lagi udah pasti bakal main agresif itu hero 2. Dan illusion rune bakal diambil di atas XM, Larl gak dapet PU-nya. TB juga nongol di bawah, DY masih ada meta. Oh, langsung roll vision juga. Laler can boost power Laler, primal coba cut wave-nya si XXX. Soaring Eternal Shroud dulu dia, gak ke blade mill. Soaring Eternal Shroud, bling ya buat lawan itu juga, lesak mungkin. Leshrap, oh mati lagi Mira. Ada Shinkyu juga rotasi ke bawah, ya ini yang gue bilang tadi, bawah harus di ganking sama Extreme. Pastiin collapse-nya gak bisa farming, sekarang support mati, collapse harus main lebih hati-hati lagi. Apalagi udah kelihatan ada Shinkyu juga, Wisdom Rune coba dicolong juga sama DY Shinkyu berduaan. Ya mereka tahu penggeraknya ini Mars di early game. Jadi buat mastiin mereka bisa bawa ke late game, ya hancurin inisiator offlaner ya. Dan collapse gagal dapetin rune-nya. Lebih cepat siapa? DY lebih cepat fast hang abis. Collapse belum ada backup-an juga di sini. Ya mungkin harus hati-hati, damage sakit juga dia konsert sama Bushwack. Bushwack-nya udah ready lagi dan ada Ame nongol juga di situ. Time lock sekali, nggak dapet range-nya. Ada Bushwack, tapi Mira udah nyampe lagi di bawah. Ozus juga rotate ke bawah anjir, XM. Oke bakal ada yang mati di si Collapse, mungkin dua-duanya bisa mati di si Collapse. Langsung di burst ada ulti juga dari XM, Gokhar. Mira juga mungkin tewas, Bushwack-nya kena dari CQ. Satu hit, Arc Light-nya mungkin cukup sama Bolt. Majulah. Aduh, bisa mati itu. Sementara Hoodwing-nya mati kena tower. Shinkyu. XM gak mau pakai ini dia Lightning Bolt tadi. Ya level 1 sih. Cuma bisa ngasih vision tadi, cuman dia gak ngebotol, gak minum botol dulu awal-awal. Jadi gak ada mana buat lempar 2 spell dan tower bawah udah hancur ya. Ame dapetin last hit karena tower 2 kali. Ya ini mulai susah nih. Nice move banget dari Extreme. Mereka langsung hancurin bawah, collapse bling-nya ketunda, artinya mereka bisa delay game. Extreme sampai Ame Zeus dapat item, dan ini kayak bakal dapat item duluan, lebih cepat daripada core-core spirit di bawah udah free banget. Ame. Spear Mars. Kagak ini mah, spear-nya aman nih, TI winner 2 kali spear. Gak bakal nyelamatin musuh. Daud udah digoreng aja, Daud. Kolap. Jalan panjang menuju bling. Tower udah hancur ya di bawah. Ya tiap Zeus ada ulti sih hati-hati kena gank aja tuh spirit. Zeus ada ulti harus waspada, tiba-tiba ada gankingan dari Hoodwing atau TB. Ya Larl sih untungnya di mid lane gak begitu ada masalah, tapi networknya gak beda jauh sama Kolap. Rada dibikin mid deep Laler. Ya overall masih fine. Mereka bisa farming juga kan. Extreme juga kayaknya gak bakal main agresif banget juga sih mereka. Udah pasti farming juga Zeus sama Void-nya. Mungkin kalau mau main agresif, Extreme juga harus hati-hati sih. Soalnya mereka early game-nya paling ya ulti Zeus satu sama Primal Beast Hoodwing. Kalau main fokus farming. Gak join-join fight. Ya musuh ada Finger ntar menit 15. Shadow Demon Perch, Loop, Spear, Arena. Resikonya gede juga kalau Extreme mau main. Ya kalau mau emang sekarang sih, pas lagi pada belum punya ulti, supportnya, dan ya support satu bakal mati Mira kena Lightning Bolt dan tewas di tangan XM. 6-2 dua kali.
So far so good buat ekstrim. So far so good. Tutorial dribble bola basket apa? Apalagi itu anjir tuh meme apalagi anjir. Dari paman anonim, jauh deh anjir suara gua paman anonim. Paman anonim. Ya, saya bakal langsung ke Pilak 3 agak di kanda mungkin buat si XM. Ya mau ke shard palingan si XM udah pasti. Ya bisa jadi right clicker juga ntar di late game. Madness juga udah beres di Phase of Void. Ada Stakan, belum ada Dyer, ya udah banyak Stakan. Bakal dimakan sama Laro. Bantu sama Mira, Mi Poshka. Laler, bakal langsung ke Kaya next. Ya Kaya Bloodstone kebanyakan. Kayak Bloodstone langsung selesaiin Sench. Sekian sih gua main gitu maxin skill 2. Oke tadi rada kaget gua ngeliat si Yowei naikin skill 1 dulu di early game. Baru naikin skill 2 nya begitu masuk menit 15, 10 menit. Aslinya saya 2 orang. Tapi satunya gak kasih WX ya. Sama Chinese juga. Oh, Morphing? Nah, ganking di sini ada backup-an. Gak ada backup-an sama sekali dan ya Toro. Ada Ame juga di sini. Kasih Kame. Aduh, Waveform. Tabrak gaming dan damage cukup dari XXS. 5 hero spesial buat ya Toro ganking ke atas. Udah mode Dumel ya Toro. Lihat tuh, geng. Gua di 5 main geng. Udah kena geng 5 hero spesial buat ya Taro. Ya Taro juga bakal diberesin. Ame bakal pindah lagi ke bawah, farming lagi. So far di speed belum ada jawaban sama sekali. Masih pada farming game, belum ada rotasi. Pada takut juga, musuh udah main unggul. Eh, 2 kali doang, Bushwak miss. Rune-nya juga di bawah, Arcane Rune. Ya, smoke langsung dari Laro sama Mira, coba lari ke bawah. Ada Finger, belum level 6. Ya, tapi harusnya chance-nya cukup sama Pulse Nova. Ada Spear juga, jadi Ame mungkin kalau kena satu stun kayaknya 90% mati. Kalau chance-nya perfect. Ada Magic One sih, 16 charge, dia lagi threat switch ke STR juga. Sedikit lebih tanky lagi, tapi ada DIY juga dan nongol di bawah. Ready buat nyelamatin Ame, Sundernya udah dinaikin juga level 6. Dan ada mid lane juga. Zeus sudah nongol dan Ame bakal langsung aja karena kolaps di sini. Belakang ada backup-an kolaps, tapi kayak bakal langsung di burst. Ada Bolt keluar juga dan tewas di tangan XM. Pake Arc Lightning dan mundur langsung. Larol akhirnya balik aja dah. Supportnya udah cabut wae. Mira juga sama. Dapat hero lagi-lagi rotasi wawah, bener-bener agresif banget dari ekstrim. Mereka bener-bener gak ngebiarin spirit main Dota. Duh, Marsha sih lama nih Blink Dagger 700 gold. Cuman yang jadi masalah kalau udah punya Blink pun musuh udah pada jadi ini. Ame Milestone-nya next. Kurang 1000 gold lagi. Zeus sudah punya Pilactery. Shard Manta next. XXS juga udah punya Eternal Shot, Blink. Tower 3 udah hancur menit 13. Waduh. Harus comeback from behind lagi nih. Ya kayak Mars win rate-nya rada turu di turnamen ini. Gue ngeliat kayak berapa kali OG 2 kali lawan Falcon kalah. Sama juga Spirit 2 kali lawan Falcon juga kalah. Oh, kolaps ketangkep lagi dan bakal mati lagi kali ini di tangan XM. 401 buat ini Zeus. Gokar abis. Sementara Shadow Demon juga mati kali 500 buat XM. 5 kill, 0 death, 1 assist buat si XM. Setengahnya dari XM killnya Extreme. Kakek Gokar, ketik Gokar, manis. XXS juga Blink Dagger. Mars TV gak terlalu buruk. Marsnya tim bocil gak terlalu buruk jadi ya. Udah berapa kali mati Marsnya? 3 kali hanya kolaps, gak punya TP lagi sekarang. Ya udah yakin gue tuh Mars pasti dibikin susah game ya. Soalnya satu-satunya yang bisa ngendaliin game buat Spirit ya itu Mars. Mars yang gak main udah, mau gak mau farming Spirit. Itu yang dipengenin Extreme. Mereka farming, kita farming, liat gamenya ya jauh lebih kuat Extreme. Ya walaupun ya Toro masih top 3 network. Cuman temennya udah mulai dibikin sulit buat farming.
Offline deep mid deep. Udah makan stakan juga tadi lo serak. Si beda 1300. Ya mungkin ntar kepleset-kepleset dikit ekstrim. Ya Thor bisa ngegendong juga. Kayak tadi juga Babang kan. Ya tadi Aquadonnya gak kalah-kalah amat sih Daya. Ya Babang juga tadi morphnya GG juga. Cuman gagal finish skip doang. Masalahnya dia doang yang punya Lincolns. Ya, semoga langsung kali ini Yatoro juga dibawa sama tim Spirit. Coba taruh vision di mid lane. Mungkin coba sambil push juga di mid lane. Ada Lestrak yang laru. Oh, DY tapi bukan target yang mereka pengenin. Cuma dapat satu support doang. Dan ya, no problemo buat Extreme. Post 5 mati di bunuh sama Yatoro. Yang penting dapat vision, dapat info terutama. Musuh ada di situ semua. Arena ready kalau masih mau fight. Tapi tiba-tiba ada XM tapi masih bisa kabur. Oh, bukan XM, XXS. Bisa bring out untungnya. Waveform juga si Yaturu. Ya, Mi Tower masih diambil sama X sama Spirit. Tower Extreme. Ya, lagi-lagi ngambil pusing, farming lagi aja Extreme. Gak perlu ambil pusing, tinggal farming beres. Oh, arena Spirit berhasil dapat singkyu di situ. Ada backup dari Zeus, bakal diburst langsung oleh si singkyu dapat kill karena Singkyu sementara stun keluar karena Primal Beast tapi collapse-nya bakal lewat strat yang gak bagus di sini buat tim Spirit. Dan sama juga bakal dipikap oleh Miposka di sini ready. Chrono kalau perlu dipake. Oh loncat lagi bisa dapetin lesak tuh si Ame. Tapi kayak fokus sekarang Miposka dulu dan Miposka bakal di kill DY. Dapetin lastnya dan 2 tuker 1. Not bad lagi threatnya buat X Team Gaming. Wah ini dari semua region ada ya hitungannya playoff. Spirit, Falcon, Mena. Spirit IIU kecuali saya MSA NA juga tuh dari Shopify ya, region-region yang strong lah. WEU Eastern Europe ya, WEU gak ada juga sih. Falcon hitungannya main player WEU. China Duto Smoke masih dipakai juga Maxim. Lagi-lagi coba main agresif gak dikasih napas begini anjir. Spirit don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Okay, fine, you can look. It's kind of fun. Ya, laru langsung tangkap dan ada chance lagi dari Shinkyu. Easy kill buat XXS. Oh enggak, nggak punya ulti dia. Kok enggak nge-KS Zeus-nya? Enggak ada Gokar. Kan rapier nih ntar ya, Toro. Late game. Mode in your dream. Langsung pindah lagi ke bawah. Ame, Shinkyu, DY. Success. 13-4, 5 kali win probability 77% anjir. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. Ya Larl bukan main hero tipikal yang rotate-rotate juga sih tadi Lesnaknya. Farming wae. Mira nongol di situ. Lihat ada ilusi TB. Ya Toro udah punya mantas, shardnya juga dibeli. Kayak tadi Babang juga langsung shard early dia. Kayaknya sih tetap kalau kena Chrono mati juga sih sekalipun ada atribut shift shard. Bisa dipakai pas kena disables, atribut shiftnya kalau punya shard. Ya udah pasti tewas juga sih dia. Kena bolt ulti Zeus, sharpshooter mungkin. Ya Butterfly langsung ke BKB Skadi. Butterfly BKB Skadi. Belum dapat killnya dari tadi Spirit. Dari... Oh! Masih ketangkep! Ada Reflection, ada Zeus ulti tapi kayaknya gak cukup. Masih bisa waveform kabur ya Toro. Kurang Ame. Lagi sibuk farming juga sih Ame, belum datang. Milestone beres, nextnya bakal ke Mjolnir. Oh, collapse! Berhasil ketangkep dan langsung di ulti sama XM. Udah berapa kali mati kolet. 1-5 anjir. Melihat kolaps, Marsha DB tidak terlalu buruk jadinya. Turu gini bang kolap. Ya mantap juga bentar lagi selesai anjir XM. Bantai-bantai gini Spirit. Ya top network sih Morphling. Men udah pasti gak bisa fight. Oh ketangkep juga si Mira. Ada celup ready di situ dan aman. Ya udah larol juga nongol.
Ini belum ada smoke juga ini mereka kayak pakai bling stun spear arena finger. Saking takutnya. So tadi juga rotasi-rotasinya ekstrim bawa 4-5 hero mulu anjir. Coba smoke takutnya ngeri udah ada 5 hero aja ntar tiba-tiba Chrono keluar mampus semua rata yang ada. Poska bakal kena DIY, bakal kena Soul Dairy Fries, bakal kena Blink Pulverize. Dan harusnya mati di sini Mira di belakang juga lara kelihatan dari Vision Acorn Shotnya Sing Q. Tapi bisa dikill lagi ada stun. Tapi ya rada ngeri udah dekat sama Tower Tier 2. Mundur dulu DIY dan naro Vision juga disini ngeliat ada Mira di situ nongol. Sementara Ami cuek aja farming, ya Toro juga sama. Dua carry masing-masing tim pada sibuk farmingnya, BKB langsung buat Void. Morphling juga langsung ke Butterfly. Butterfly, BKB. Zeus udah punya manta ya, manta beres, Shard beres, BKB next. Ya top 3 network masih pegang sama Morphling Primal Zeus, Ame. Laro sama Marsnya main ketinggalan juga. Dibikin mid deep, op lane deep. Pasif banget ini game anjir. Extreme paling ntar nyoba ngerosan dulu nih. Udah kayak main lawan Gladiator Spirit. Mainnya pasif banget akhirnya masuk 90 menit anjir. Gladiatornya gak mau nge-push, Spiritnya gak mau keluar base. 6 kali udah 90% kayaknya, 80% buat Extreme. Ambil Roshan dulu kalau mau si Ame. Ya Roshan dulu dia. Roshan dulu di bawah sama XM. FSS juga join pakai Twin Gate pada pindah ke bawah semua. Twin Gate. Oh ada ulti dan ya Allah dia mati. Ya Toro. Tunggu itu dia dapat. Oh ada DIY. Oh my god. Ya turu. Ngambil wisdom. Kelihatan nama DIY apa enggak? Nebak gitu ya dia. Enggak ada vision kan di sini? Iya. Niatnya tuh pengen ngecek ada musuh nyoba kontes Rosan apa enggak itu sebenarnya si XM. Niatnya pastiin enggak ada spirit lagi nge-smoke, tau-taunya ya Toro anjir mati. Aduh. Oh, arena spear ready tapi cuma dapetin boss 5 doang. DIY bakal langsung di-burst di situ tapi gak begitu masalah. Masih ada 4 hero dan Primal Beast juga dapetin Mira di situ. Mira bakal tewas bukan Mira Mipose main Shadow Demon Ame. Tanya walk lagi ke depan masih ada Chrono tapi kena X bisa di-finger mungkin bisa di-burst harusnya Ame. Aegis pecah dan masih bahaya juga buat speed mereka harus balik udah cakep dapetin Aegis. Dan harus mundur lagi, support over support plus Aegis tapi positifnya buat Spirit. Dan balik farming lagi. Latihan sih kalau udah mau tidur anjir. Aman. Aman Aegis. ETB turun kasta anjir. Emang masih carry-nya juga masih strong sih sebenarnya. Cuman emang mungkin enak juga di jenis support. Ya Sundernya kan terutama landingnya juga strong, armor tebel, meta, reflection buat ngeharas cuma 50 mana kalau nggak salah, 50 mana doang. Berapa sih cooldown ini? Level 1, 19, ya nggak lama-lama amat sih hitungannya. Sundernya juga GG kan, tebel juga, bisa nebeng di depan. Rada annoying juga nih hero. Skor jadi 60. Ingat! Main TB core nya bukan Yatoro. Lu main TB support mid nya bukan Laurel, bukan Malrin. Offline nya bukan Amar. Carry nya bukan Ame Yatoro. Yang bisa gendong sementara stun keluar. Collapse nya bakal mati langsung dan Bushwalk Subshooter tewas langsung. Sementara di depan dapetin full fresh dan Chrono dapetin 2 hero support bakal lewas dari Spirit. Dan Yatoro cuma bisa kabur. Lihat Ame buang Chrono depan muka. Dan Laurel juga sama gak bisa fight lagi. Nah GG gak sih ini go next dah. Bantai gini aja Spirit. Kayaknya selevel Extreme kayaknya gak mungkin nge-throw di high ground. Go next gak sih manis? Bikin turu gini, belum bangun apa gimana? Udah sore aja di sana gitu. Ya, mundur langsung dari Extreme. Aegis juga tadi udah pecah.
farming lagi dah. Primal udah punya apa lagi dia? Velsi fast next, BKB udah beres, DY langsung ke pipe buat lawan Lesnar juga. Udah punya Gleipnir. Bentar lagi kesalip nih sama Singyu, si Qualep. Zeus udah punya BKB juga, dia beres. Sama juga kayak Ame, BKB beres, Mjolnir BKB. Lingkan Skadi. Ya Toro sih farm dia di sini, Butterfly beres, next ke BKB, Skadi. Lesak Bloodstone kaya. Ya Qualep sih butuh BKB sih sebenarnya dia. Netherlands dulu sama Windwaker. Tewas langsung Qualep dari tadi. Nabushwak, Subfutor, Zeus ulti, mati. Nah, so Demon juga bakal mati, Miposka kena full fries, Glimmer Cap gak bakal nolong, ada detection juga, dan tewas di tangan DY. Dapetin last hitnya. Collab mode dark system gini anjir. Marse DB jadi gak jelek-jelek amat aja ngeliatin collab main. Kayak ngambil growth bow anjir dia, buat nge-share attack speed, farming. Ya, Mei mungkin coba diincar, ada spear combo juga malesak chance stun disini, tapi harus dapetin perfect spearnya. Udah time walk lagi si Ame. Ada BKB juga sih King Ame. Gak dikasih main anjir. Atas juga coba diambil lagi towernya sama Extreme. Dan kayak gak ada. Udah day come day dah di high ground Spirit. Di bawah primal mungkin coba dapetin ke Radiator. Ada ulti dari Zeus. Cuma towernya udah hilang, jadi gak ada yang bisa TP backup cepet langsung. Ada Mira juga nge-backup si Yatoro. Blink bentar lagi beres. Ya, Mira udah punya Blink. Atalan juga udah beres. Smoke juga dipakai sama Radian. Extreme coba lari ke Twin Gate bawah. Yatoro kayak bakal ditangkap disini kalau ketangkep. Bakalan masalah besar. Ada Collapse juga bakal connect. Ada 5 hero yang langsung di double vision. Langsung full fresh XSS. Ulti keluar Yatoro butuh bantuan. Mira juga di belakang ngeliat ada Ame disini. Sama hoodingnya Sing Q. Dan kayaknya pada mati di sini. Mars udah mati di bunuh sama Ame. Morphing coba kabur pake TP, tapi ada pulverize juga. Oh, pulverize udah kepake. Ada onslaught dan ada Ame easy. Oh, time walk. Ame malah ngasih chance ya Toro buat kabur. Tapi masanya udah gak ada TP ini. Udah ngebug aja tuh FSS Void-nya. FSS Void morphing. Ada Zeus datang, time walk ready lagi dan aman. Ame harusnya enggak usah datang tadi, jir, malah ngasih morph replikat ke arah itu FSS Void. Ya masih dikejar sama XXS, blink 11 detik. Selamat dong, ya Toro. Udah kayak tadi DB nyelamatin musuh anjir. Si Ame. Ame datang ngasih chance ya Toro kabur. Pake time walk. Ya Toro selamat, tapi tadi collapse juga harus mati. Oh, Mira yang mati bukan collapse. Mira dibunuh sama Ame. Pernyata 10 kali chance makin kecil juga 81% buat Extreme Gaming. Wind Waker, Refresher. Ya udah nyerah beli BKB kayaknya, nggak mau beli BKB sih Qualep. Mending useful aja di fight. Wind Waker buat nyamatin temen juga ntar dari ultinya Primal atau TB. TB, Void. Faceless, boy. Ya BKB juga next buat Larol. Morphling juga BKB next, baterai udah beres. Mira udah punya Blink. Ya mungkin bisa nge-burst musuh lebih cepat, satu hero minimal bisa di-burst mungkin sama Spirit. Begitu Blink Arena Spear plus Blink dari Lion keluar sama Finger. Collapse menjadi pikapan, udah ketahuan disitu ada Vision tapi tupai ketangkep Spear. Langsung bisa di-burst pake Finger dan easy kill kali ini buat. Oh, Chrono dapetin lari loh disini tapi mayan, thank you satu hero ini. Dan nice BKB dari Ame dan Lesnar langsung tewas cepat ya. Toro juga harus hati-hati dia disini, masih cooldown kayak disitu dia ultinya, morphnya. Dan masih, oh nggak masih ada, ya berhasil kabur ya Toro. BKB dimcat langsung sama XXS, perchnya masih piercing tapi di situ sementara Shodima kali bunuh sama support TB kayaknya Miposka. Yang lain berhasil kabur, kolaps sama Yatoro dan tewas langsung juga Shodima dan Miposka di tangan XXS. Sementara Yatoro, ngeliat ada XM lagi di situ. Hati-hati. Ya Witchblade paras makanya mau juga sama Zeus. Satu tuker dua, Lesnaknya juga langsung tewas, dia gak sempat Bloodstone ya tadi si Laro. Begitu kena Chrono, gak sempat tewas langsung. Kagak main tim Spirit. Ya Yatoro BKB, Skadi, Satanic. Finger tadi juga dibuang ke arah Hoodwing anjir. Soalnya emang tim Spirit harus balik sih. Kayaknya 4 lawan 5, kalau 4-nya itu 3 core yang masih hidup, susah sih Spirit buat menangin fight. Minimal yang di burst mungkin core kayaknya. Zeus mungkin kalau bisa ketangkep. Atau Primal Void kalau bisa di burst juga pakai Arena Spear Finger kayak tadi Hoodwing.
Soalnya kayak kalau satu support sih mereka kayaknya balik sih begitu dapat kill, enggak bisa di-fightin lawan 3 core extreme ya, kecuali tahu musuh enggak ada di posisi sih itu. Kalau ketangkep ya gitu jadinya susah buat kabur. Eh, collapse kayaknya all in ke Wind Waker ya di next item. Wind Waker 246 30 menit 12 kali dan smoke lagi dari tim Spirit. Berturut-turut langsung smoke lagi. Ya paling ntar coba colong Rosan sih yang bisa diambil objektif advantage buat tim Spirit. Kali bisa colong Rosan. Radiant scanning around for enemies. Begitu respawn langsung cepet ya. Lincoln juga udah beres. Ya Toro mungkin bakal susah buat dapetin morph ke arah Vessel's Void. Ya pipe juga udah beres. Lestrak makin gak ada damage itu. Pulse Nova ya. Pulse Nova ya makin gak ada damage. Ada pipe di TB dan ya smoke juga ke area Roshan. Tapi disini Extreme udah pada ready juga dari sisi Spirit. Dan DY bakal ngebuka smoke break dari Spirit. Oh, Spear ya karena TB doang dan langsung dibanting-banting juga Collapse dan bakal langsung hilang juga Collapse. No BKB tewas support tukar core warfit abis buat Spirit dan lagi-lagi ternyata kayak begitu. Dapetin support tapi harus hilang core yang satu. Rosan masih 127 masih bisa dikontes sama Spirit. Kenapa nggak BKB ya? Apa udah mikir, udahlah percuma gue BKB. Oh, BB nongol, Miposnya bakal ketabrak, ada game detection, nggak ada. Bisa kabur lagi Glimmerker tapi kena Glaepnir dari Siku dan dapetin 2 hero di situ. Ada celup juga tapi bakal tetap mati juga disini Shadow Demon. Goodbye 2 support dari Spirit. Udah kayak lawan bot aja nih Extreme anjir. 2 kali TI winner dibikin turu begini early game. Ya 50 detik buat Roshan. Lagi-lagi masih bisa dikontes, sudah pada respon semua hero dari Spirit. Classic Spirit ini, awal-awal turu dulu. Ntar baru masuk pertengahan tahun, tiba-tiba jadi strong anjir. Ya, Shinkyu udah nungguin aja itu Roshan. XM, Witchbat beres, Parasma, Moonshard juga next. BKB juga kira selesai. Siapa tadi BKB? Sama juga Lestrak bentar lagi beres. Primal ya? Ya Primal beres BKB. Ya 3 core udah punya BKB. Ya makin sulit buat inisiasi di sini Spirit buat dapetin core terutama. 3 core udah punya BKB dan kayak bakal dikontes lagi sama Spirit. Coba lari ke bawah lagi. Roshan udah respawn, ada Roshan banner. Lestrak udah punya apa lagi sih Ame? Lincoln seberes. Skadi next item. Shinkyu juga miss layer next. Ya tambahan ini lagi buat lawan Lestrak. Ya makin gak ada damage aja si Laro. Ya pipe ada, miss layer ada. Kurang red pack nih. Andai masih ada red pack kata snaking sama tri-tri. Ya Roshan udah nongol. Shinkyu udah ngeliat juga ada Lestrak disitu. Coba nge-scout juga Laro. Bakal kelihatan. Hati-hati diloncatin, diloncatin siap-siap bubar gerak Spirit. Ya, coba kirim konsert lagi, di ward dulu itu sentry off server. Ada smoke mungkin dari Shinkyu. Gak ada smoke. Ya Raiden gak ada smoke, Spirit juga kayaknya abis sih smoke-nya dia. Mereka dari seri smoke mulu soalnya. Ya gak ada yang punya smoke. Game langsung sing team dan Ame udah nge-start duluan. Dan kayak nyerah juga Spirit buat kontes Roshan. Farming aja malah mereka nyebar langsung balik lagi. Awas mati lagi si siapa namanya Yatoro. Tiba-tiba Zeus ngeluarin ulti buat ngecek takut ada smoke. Yatoro camp ya, aman gak ya, oh gak ngeluarin ulti juga Zeus ya. Aegis dia langsung sama Ame. Roshan banner juga buat Extreme Gaming. Skadi Satanich buat lihat biru. Wind Waker. Ya Wind Waker juga udah beres di Mars. Ya ada satu save buat temen atau nyelamatin diri sendiri. Ya soalnya anaknya Wind Waker juga bisa kabur juga sih. Musuh udah ngeluarin banyak spell ke arah satu hero itu. Tapi tiba-tiba Wind Waker kabur.
siapa lagi? Tower berhasil dihancurin tapi lagi-lagi Spirit gak bakal keluar base. Mereka udah pasti coba. Oh, morphing ketap tapi udah Mira. Emi Poska dan berhasil kabur juga. Udah pasti gak bakal teamfight di luar. Spirit coba farming aja sambil nunggu musuh datang. Day come day die. Ya Tormentor bakal dia bilang ame. Ulti keluar juga dari Zeus. Aman ya Toro gak mati. Dan DIY dapetin shardnya. Ya naik main itu buat haras tower. Demon Zeal pakai ilusi. Nambahin damage buat melee formnya TB, normal formnya TB. Oh, collapse tanpa ada Wind Waker. Arena sampai dibuang, dia nggak punya BKB sih, jadi udah pasti ke-cancel TP-nya dan tetap mati juga di sini collapse. Udah berapa kali mati ini? 7? 8 kali mati. Mau kayak Daya tadi game 1 gini anjir Viper-nya. Mau cosplay Viper Daya gini collapse. 287, 14 kali 35 menit 86%. Tapi Axiom masih belum nge-push high ground. Aegis diambil juga masih 3 menit Aegis buat si Ame. Ya Primal Agan Mew juga udah mau selesai nih. 1200 lagi bakal ada damage tambahan dari Uproar. Aghanim Break damage tambahan lagi. Dire's top tower is really taking a beat. Bang, udah bang. Viper aing udah gosong. Goreng mulu. Ya. Mira mungkin ketangkep. Oh, kurang dikit onslaught-nya. Eh, sama si Mira. Tolansi juga udah beres. Eh, tinggal delay-delay game-nya. Udah Spirit ini. Delay game. Berharap musuh nge-throw. Dia tadi juga gak berani high ground, si Extreme. Extreme Gaming Poshka ya, cabut langsung sama Yatoro. Satanic buat Yatoro, ya ini abis ini kayak rapier nih. Abis Satanic, sekali Satanic rapier. Bau-baunya buat Yatoro. Hellstruck Hex, Mars bakal ke refresher langsung. Ini kayak Gladiator juga nih kemarin, Axiom gak mau nyelesain game. Ya Ame, coba high ground, ada Aegis, Lincoln sudah ke-break, bisa diambil, Morph Yatoro. Lincoln keluar dan bakal mati di situ Ame, Aegis langsung pecah juga. Tapi abis sudah spell dari sisi Spirit di situ, Pulverize keluar, selesai bisa di Chrono, Chrono keluar dapetin satu. Oh gak kena Chrono ya ternyata Ame, tapi nanti Shadow Demon gak ada save artinya di situ. Calculate ke Ame, tapi Ame-nya mati, yang itu Miss Kakula sudah pasti sebentar. Tapi bakal langsung di-burst di sini dan momentum comeback mungkin di sini buat tim Spirit, Spear kena. Tapi Axiom masih hidup di situ, tapi kali ini gak ada backupan lagi dan Yatoro bisa dapetin kill triple buat Yatoro. Bener-bener momentum comeback di sini harusnya buat Spirit dan XXS juga bakal mati dan Ultra buat Yatoro. Dan Ame langsung ditip juga malah recollab. Wuh, 7k gold chain cuy. They come, they die. Ramji was right. They come, they die, YGY. Gua udah nonton AA Ramji, kata Yatoro. They come, they die. Emen pasti berulah. Tiba-tiba rata 5 hero. Eh, dapetin lesa sama Mars, tapi... Yatoro dapat ultra kill anjir. Udah selesai tuh Satanic langsung. Tadi Skadi baru selesai Satanic udah beres juga anjir. Gak nyampe 2 menit 3 menit udah selesai Satanic. Ya gak hati-hati dari Extreme Gaming. Sebenernya Ame mati tadi harusnya back aja sih. Jangan di fightin lagi. Ame mati di high ground. Aduh. Pegang pala nih si Ame. Cepet ini ngacurin tower. They come, they die. Ramji was right. Ya, tower tiri-tiri hancur. Malah Spirit yang duluan dapetin tower Rax ini kayaknya. Ya, hilang itu Rax cepet banget. Ya, langsung turun balik ke 50% dari 80. 3 kali juga dari 12, Kak. MKB juga next buat Yaturu. Monkey King Bar. Kalau kayak gini gak butuh rapier katanya Toro. Changes hands.
Hati-hati sekarang. Oh, Hoodwink langsung ke Daedalus. Axiom kalau nge-throw lagi udah nih, imbang game-nya. Hati-hati dah tuh. Chrono keluar sih harus dapetin Yatoro sih ini si Ame. Tadi dapetinnya Larl doang. Oh, loncat langsung full flash base dapetin Morphic. Ini bisa di-burst mungkin tapi ada celup dari Miposka. Nice save. Tapi apakah bisa selamat? Masih ada break tapi masih gak cukup. Gak ada Chrono. Kok ada Chrono? Sempet BKB untuk dari situ tapi damage-nya kayak gak cukup. Nice save juga disitu dari Collapse. Yatoro masih aman harus dari situ tapi ada Arena Spear. Yatoro butuh bantuan sekarang juga disini. Masih sempet time walk disitu. Morph berhasil dapetin Faceless Void. Sementara Ame juga langsung time walk mundur dulu. Larl di depan masih nahanin damage pakai Bloodstone-nya. Yatoro di belakang udah main sekarat. Berubah lagi jadi Void. Mau terakhir banget dapetin Shinkyu. Shinkyu kayak bakal mati tapi harus reform kabur lagi. Sementara Ame loncat karena Mira dan tewas langsung. Mira Miposka. Miposka. Sementara Larl udah kehabisan mana di loncat lagi dan kali full fresh squad dan Larl harus mati juga. 3 hero dari sisi speed dan mati dan gak ada yang tewas dari sisi ekstrim. Somehow gak ada yang mati sama sekali dari sisi ekstrim. Oh, fight-nya kayak lama banget tadi. Dan sekarang tower kebuka lebar, ada 2 fortify begitu tower tier 3 hancur. Masih ada Yatoro tapi di sini buat defend. Ame udah punya MKB, next-nya ke Refresher dan full fresh keluar dari Mars. Collapse bakal mati cepet di sini. Ada Bushwalk chance dan BKB makanya dibeli, Pak. 40 menit BKB nggak ada damage kata Collapse. Yatoro loncat kena grab, bisa dimati, bisa dibunuh ini Yatoro kalau nggak hati-hati ya. Langsung waveform lagi dia. Untungnya nggak ada Chrono, kalau ada Chrono udah pasti 100% mati ya Toro. Satu set rax hilang, atas juga bakal di-pressure dan ya, 40 kedua dipakai langsung. Dan ekstrim mundur, nggak mau lanjut. Roshan juga masih lama, respawn timer baru kelihatan 15 detik. Dikasih PHP kayaknya ya, sama ekstrim sama Ame. Kasian gue malu ya Toro ya, ini gue kasih harapan palsu dikit. Kasih PHP dikit, false promise, kasih ultinya Oracle. Ya 1-2-6 masih main lama dan masih bisa kontes juga Spirit dan next ya juga bakal ada refresher atau Waganim buat Roshan. Jadi harus hati-hati juga ekstrim. Tapi Waganim gak, gak ada yang bagus sih. Paling Shadow Demon kayaknya nice. Morphling udah gak kayak dulu kan. Jadi bisa replicate. Bukan yang dulu, yang kemarin, patch kemarin. Kemarin mah imba anjir. Morph dapat tambahan 100 resist damage segala macem. HSD sampai beli game lagi tadi game-nya drop. Kesrak, bakal ke Endis dulu next item. Endis juga buat Mars. Ya belum ada nullifier juga di sisi ekstrim. Ya belum ada nullifier, Daedalus. Daedalus sudah selesai di si Shinkyu. Bentar lagi nyamain networknya si Collapse. MKB juga beres di Yatsuru. MKB beres, next-nya bakal ke Moonshard dan post dari XM. Kale, kale. Sama PC, wooden PC juga nih kayak Yawe. Kale. Kale. Get try. Ya smoke pakai langsung juga maxim lari ke bawah, mereka tahu udah pasti bakal nunggu Roshan. Ya 9 detik buat Roshan respawn. Mira Miposka udah nge-tap duluan tapi core-nya belum ada yang datang di sini. Core-nya masih sibuk farming, supportnya udah datang duluan anjir. Dan ya mundur dulu Mira Miposka. Langsung udah punya blink, Roshan respawn, ada refresher di bawah. Oh Zeus enak banget itu, Faceless Void kayaknya belum punya juga. Refresher Orb. Ya bentar lagi Refresher Orb, tapi kasih siapa? Zeus apa langsung ke Ame aja? Ya, Roshan bakal langsung diambil sini sama Extreme Gaming 3 kali. Ya kalah series ini pulang Airport Major.
Ya, Ame langsung ke Satanic next item. Refresher-nya nggak jadi. Satanic, apa udah selesai? Oh nggak, Satanic dulu deh. Oh, Shiva's keluar dan berarti ini Miposka bikin di sini kalau bisa dapetin Shadow Demon buyback. Ada apa nggak Miposka? Damage bakalan cukup, Yul's keluar lagi. Dan chance stun keluar juga, nggak perlu chance stun. Substitute Racing Q dapat setara stun ke arah Primal Beast ya, Toro, aman. Cabut langsung, tapi Rax-nya yang kemungkinan nggak aman bakal diberesin di bawah. Nggak ada buyback juga Shadow Demon, kayak buyback itu si Miposka. Oh nggak, 300 gold, kurang. Nah, nggak ada yang punya buyback dari Spirit. Cuma Lion doang, jadi next team fight kalah GG ini. Tinggal berharap ekstrim takut aja ada buyback. Padahal nggak ada buyback sama sekali. Morphin beli apaan dia? AMKB dibeli. Oh, Finger keluar, mungkin bisa dikill disini. Aegis mungkin bisa dipecat, tapi ada Sundar keluar dari TB. Oh ya, desa ini nggak ada Sundar ya, BTW. Kayak tadi Ame mati di atas, kayaknya nggak ada Sundar juga itu. Ya, baru kali ini gue ngeliat Sundar. Collapse kayak dibuat loncat, tapi... Oh, udah punya Refresher deh. Ya, Collapse juga bikin Refresher, Lost Rock juga udah selesai Hex ya. Loncat, mundur lagi. Oh, kena Hex. Oh, Collapse ketahuan di situ di belakang, Lion juga mati dan Collapse kelihatan juga di sini. Chrono bisa dipakai, tapi ada Blink Out dari Collapse dan TP out langsung. Tapi supportnya udah mati tadi di base, Mira mati di Bunda sama Primal Beast. Collapse masih bisa TP back, tapi Rax-nya bakal diberesin di sini sama Extreme Gaming. 2 set bakal diambil, mid udah hancur, bawah juga sama. Ya, sisa atas. Kasih PHP doang tadi di atas top lane. Menang fight. Arcane Link. Collapse device belum kepake nih. Ya ada buyback di Mira. Dari belakang coba diem-diem ke backstep. Buyback yang sudah dipakai dan kelihatan di situ excess langsung loncat juga sekarang. Zuzu bisa di persembahan langsung di sini. Sundar ya lagi-lagi ganggu. Ada arena tapi ada BKB gue dari XM Yator masih ngebunuh support tapi tugasnya udah selesai buat TB. Sebentar Primal Beast masih terlalu tanky dan Ame akhirnya sadar di belakang ada fight. Kena stun dari... Oh, Chrono juga nice. Gak ada save di sini. Miposka mana Miposka? Bisa dicelup, ada E-Blade untungnya di situ ya Toro, masih aman. Berubah lagi dia jadi fast white, balik dulu di sini dari sisi Spirit. Dua core udah mati. Dan Mega Creep bakal diambil harusnya di sini sama Extreme. Ya waveform ke depan, coba bunuh Sing Q, time walk ke depan tapi ada Chrono kedua dan kali ini enggak bisa kemana-mana, enggak bisa atribusif. Ada buyback dari Morphling tapi 3 lawan 5 TB juga udah buyback, bentar lagi nyampe. Ada Sundar juga ada tuh kalau mau disundar langsung. Ya Sing Q disundar langsung. 4 hitter ini, 4 damage dealer, Sinkyu juga udah punya Daedalus bro. Sakit bro. Ya, time walk ke depan lagi, coba ngecek vision. Dan kayaknya gak ada, oh ada 40, ada 40 lagi sekali. Ada 40 sekali. Last fight. Oh, di belakang Miposka bakal langsung tewas, gak ada celup lagi. Dan Hex keluar juga disitu karena morphingnya ya Toro, Pulverize, Bob, dan Sharpshooter, goodbye G. Jadi ketika langsung mau collapse dan game pertama dimenangin sama Extreme Gaming. Ya dapat sedikit secercah harapan tadi di atas fight menang Ultra Kill ya Toro, tapi ternyata cuma harapan palsu. Extreme berhasil ending game-nya 47 menit 42 kill 36 kali. Ya, tapi nice play dari Extreme. Ya gue udah bilang dari awal game tuh ya collapse kalau dibantai sih udah pusing Spirit. Udah pasti cuma bisa farming doang. Itu yang udah pasti diincar juga sama Extreme. Berlima rotate dapetin kill karena Mars. Uy, collapse enggak dapat game cuy. Turu cuy, 11 kali mati. 17 menit udah 4 dead. Enggak dibikin main collapse. Tadi di bling selesai menit berapa sih collapse? Yang enggak jelek-jelek amat sih 18 menit. 16 menit. Ya 16 menit udah pada kaya semua itu. XM udah punya Pilactery, udah mau manta. Ame udah punya Meso Madness. Momen agresif yang ada mati juga sih. Ya, tapi kayaknya harus ngambil resiko sih tadi begitu collapse bling harusnya mungkin cari-cari pick-upan juga sih Spirit. Kayaknya mereka nggak bisa main pasif gitu, harus berani juga. Cuman Extreme berhasil menangin game, masih terlalu strong. Early game-nya udah menang, udah mulai lagi. Udah mulai lagi. Sulit. Topu. Jack udah rank 10 aja anjir. Turun lagi Bang Jack. Merah-merah juga tuh kayak sama kayak Babang. Rank 5 padahal kemarin 5-6. Dream League. Waduh, enggak bisa ditonton nih kalau watching. Oh, enggak bisa nih. Baru mulai. Lobby baru mulai apa udah desa dik? Baru mulai ini. Tonton Jack dulu deh. Bang Jack lagi main anti mech. Ini Bleed belum announce offline baru nih. Salary main Tinker. The fuck? Tingkar mid dia, tingkar 5 kan.
Meta baru lagi tiba-tiba tingkat 5 entar tiba-tiba. Extreme Victory. Tim Indo belum tuh kemarin. Kayak pada enggak doyan sih main TB pos 4. TB pos 4 kan itu atau pos 5 kan hitungannya kayak main pasif juga dia, enggak bisa main rotat-rotat. Ya player-player kayak Dalul gitu, Saper kayak kagak doyan aja main hero-hero kayak gitu. Enggak gerak, enggak enak. Boring. Kalah lagi Jeki anjir. Kishka, oh lawan Masaros ini. Masaros main carry cuy. Dark system gini Jeki. Bang-bang Jeki. Siapa win Xtreme menang. Xtreme gaming. Ya match point ame. Ada. Emon sih lagi spamming TB support tuh di pub game. Kemarin gue liat di watch live ada Emon main TB. Persiapan buat ntar mereka apa sih nextnya? Oh Elite League ya. Malah duluan Elite League daripada ESL Birmingham. Terbang lagi udah ntar si Emon. Buat Elite League. Elite League. If Dire doesn't fall ass and help out that bottom tower, there's not going to be a tower left. Kalah ya kalah, lanjut airport. Kalah ke airport major. Menang ketemu Falcon atau enggak Bedroom. Ya paling top 3-nya ya, top 2-nya kayak paling Falcon aja sih, udah satu tuh udah pasti. Jadi Gladiators nih Falcon season ini. Kalah Mang Jack. Turu-turu gini Mang Jack. Kalah sama mantan offlaner dong. Ini ucing siapa anjir fotonya itu? Emen ya? Ini pemuda Rohingya ini ditaruh jadi pepe si ucing. Rusman playing other game begini anjir. Passion mana man? Aduh, custom game mulu nih. Custom game apaan dia? Dulu Atomic. Apalagi itu sekarang. Ramji juga habis makan kerang tadi. Makan sushi. Habis dari Oyo kayaknya Ramji. New RPG. Udah hap. That was unreal. Mulai. Oh, lo kayak gini, Jeki. Banyak kan kerang bulu. Aduh. besok Opus League nggak ada MAG ya? MAG kalau saya tanggal 11, cuma kadang suka berubah juga nih jadwalnya. Ya gak ada. No kan berubah lagi jadwalnya. Tanggal 13 jadinya MAG main jam 11. Tadi perasaan siang habis ngekas babang jam tanggal 11 dirubah lagi anjir. Ya tim TAF fix bubar tuh kayaknya. Sang Titi diganti nama siapa namanya? Ikigai. Si 423 diganti sama Fortune Soul. Berubah lagi jadwalnya kan Maret 13. Yang tim bocil jadwalnya belum keluar lagi ya. No Coffee Cup. Tim bocil. Ya belum keluar lagi. No Coffee Cup. Ya, ntar Senin ada Elite League tuh. WU mulai qualifiernya. Banyak turnamen gini anjir puasa. Elite League juga, oh untungnya sih Elite League saya sama WU beda tanggal sih. Saya tanggal 14 WU dulu. WU kan mulai paling siang, sore maghrib. WU. Cuma gak ada yang seru sih WU juga. Why you not teach Mars? Udah bacotnya tuh Jackie. Jackie udah malding. How to offlane.
JQ udah kesel aja tuh, bang-bang JQ udah gak PMA nih. Mars 413 anjir. TB support aja tuh Roger di bracket Immortal. Rank 300 sudah. If you teach my Void how to carry, yes. Voidnya Mas Aros anjir. Yang sahur paling SA itu. Boom kayaknya. Iya Boom SA tanggal berapa ya? SA mulai tanggal berapa ya Elite League Qualifier? South America. Boom tanggal 15, yaitu Boom jam 3. Persis banget bangun sahur itu anjir. Ya enggak juga sih, bangun sahur paling jam 4 anjir. Subuh jam 5. Setengah 5. Ya Boom jam 3. Ya NA juga enggak ada Shopee ya. Announce doang. Ya Tundra soalnya udah ke main turnamen sih. Paling saya sih yang udah pasti seru. Saya siang semua lah gitu. Saya sih tengah hari. Ya Blacklist ketemu Salvation, Stakannya Youngguard, Bleed ketemu IHC. Oh untung bukan Sang Titi tuh, aman sih Bleed. Talon yang ketemu Execration. Berat juga tuh Execration. 4-2-3, Geekfam ketemu Darling. Ya saya 2 slot Elite League. Jadi lumayan, kali Talon plus Bleed bisa lolos. Mikoto Jokem. Menang Ame tadi cuy. Ame win. Ini bacot mulu aja Marsnya. Asik banget. Jadi carry Jackie juga. Oh, Avalanche Toss. Hilang Jackie. Buyback. Jackie udah ngamuk nih. Radiant's middle tower is hanging on by a breath. Bang-bang Jackie. Jackie udah ngepit kayaknya. Action. Bentar lagi Jack. Oh, counter spellnya mana Jack? That was unreal. Waduh, die back dong. Bang-bang Jacky. Panik. The tilted nih Jacky. Kayak lagi lustrik dia nih si Jacky. 15-4 anjir temannya. 14-18-21. Gimana cerita Timber bisa 26 kill 40 menit, 46 menit anjir. Tiny 20 kill. Main apaan anjir? Mati sampai 20 kali. Krono, GG. Mang Jack. DC langsung Mang Jack. GG and Canon ente-ente. Nete-nete. Jackie udah ngamuk kan dia. Jackie mati 5 kali, yang lain bisa 2 digit begini. Masa rank berapa sih? Rank gope. Jackie udah kena tilt anjir. Game udah mulai kali ya. Udah turu ah emang Jack. Cepirit. Aduh. Turu le. Paparap. Internet apa Pak IJ? Apa kenapa anjir? Tadi sih nge-lag siang. Bentar. Nol sih drop frame-nya. Siang tadi IndiHome rada-rada soalnya, sempat DC 5 detik anjir. Eh itu Tia enggak dikasih tahuin ya IO-nya siapa? IO-nya siapa tuh? Copenhagen. Kalau PGL, kayak PGL sibuk gitu ngurusin turnamennya kan. Yang dapat itu siapa tuh? Tiba-tiba WePlay lagi. WePlay tiba-tiba nongol. TO-nya belum tahu, tanggalnya juga belum tahu. Copenhagen. Major tapi kagak diumumin kapan anjir.
GGL. Kopi kan. TI sih harusnya enggak kena sih. TI kan enggak ada delay, cuy. TI enggak ada delay. Oh, itu Copenhagen tempatnya gede dia, bentar. Royal Arena Copenhagen. Seberapa gede anjir? Royal Arena Copenhagen. Oh, tempat konser. Rp17.000 maksimumnya. Rp17.000 penonton. Oh, IU sih kayaknya udah pasti mahal sih tuh tiketnya tuh. Tiket kayak udah pasti mahal tuh. Copenhagen. Keren juga aja tempatnya. TI Royal Arena. Ya PGL soalnya udah bikin itu sih. Udah bikin jadwal sendiri anjir. Kayak mereka mau ngikutin kayak ESL gitu juga kayaknya. Mungkin bakal ada kayak poin-poinnya juga bisa jadi. PGL. Udah ngasih jadwal sampai 2026 anjir. Ya banyak banget itu turnamen. ESL, PGL, EESB. Belum Daca. Dream League. Ya Dream League ESL. Ya Sang Titi kena V. Sang Titi kena V 423 ke execution. Kang Joki udah cabut anjir. Navi. Akhirnya diambil tim ini juga. Cuman diambilnya mana api anjir. Eh ada Yuragi sih, ada botak Dark System. Mungkin cocok. Yuragi. Mame. CJ Major. CJ Major tadi Jis CJ Major. Ntar CJ Major di Jis manja anjir. Si gacor ya. Iyalah jauh jir. Tergantung sih, tergantung battle pass. Kalau nggak ada battle pass kayaknya udah pasti kalah. Kalau ada battle pass mungkin ada chance ngelebihin Riot Master. Tapi kalau nggak ada sih ya udahlah ya. Udah pasti skip dah. Info Media Fire. Media Fire streamernya kayak lagi main game lain tuh dia. Main apaan sih Rusman anjir? Ya playing other game. Oh gue cek Steam gue aja ya. Main apaan sih Beruk? Gak mungkin kan dia main Dagumart. Belum tamat juga itu Dagumart. Rusman lagi main CS. Lagi main CS tuh kayak diajak sama Babang. Lagi main CS sih Beruk. Ya paling sih disuruh pulang. Udah ya kalau kalah gak mungkin jir. IU lebih mahal lagi coy. Akomodasi segala macem. Lebih mahal lagi. Paling kalah pulang udah pasti. Oh udah mulai nih. Gue sih berharapnya ada ini sih. Seremoni gitu sebelum playoff. Jangan seremoninya pas top 4 doang anjir. Kayak gak berasa gitu. Nih Gaben kagak mau datang lagi nih. Kemarin di Amerika juga kagak datang kan dia. Kayak udah tinggal di New Zealand beneran dia kayaknya. Gak mau terbang kejauhan si Gaben. Makanya saya aja Gaben TI-nya. Tahun depan dah. Nah Singapura juga dia gak datang kan. Cuman dari video doang anjir si Gaben. Udah mager anjir. Udah tua. Dari rumah aja. Mini soccer manja. Thank you game BDW yang game soal kita ya. Game kedua Best of 3 series bisa jadi game terakhir di sini buat Spirit di Dream League Season 2-2. Kalau kalah di sini mereka ciao. Extreme yang lolos ke next round. Tapi kalau menang masih ada chance buat balikin keadaan di game ketiga. Chen, Magnus di ban. Senta lagi-lagi di ban. Timber juga mungkin bakal di ban sama Extreme. Oh Timbernya udah di ban. Ya Deka langsung di ban. Timbernya udah di ban sama Spirit. Sladar, Phoenix juga di ban. Dan Shadow Demon lagi buat tim Spirit. Nah tadi emang masalahnya di early game aja mereka kena gank terus-terusan, gak ada jawaban sama sekali. Gankingan dari Extreme, 5 hero ke atas ngebunuh Yatoro, 3 hero ke bawah membunuh Collapse.
Gak bisa gendong di early game si Collab. Seremoni Bali Major. Seremoni Bali Major ada morpling begitu anjir. Low cost cosplay production. Eh, apa lagi sama kayak tadi game 1 nih replay apa gimana nih? Ya, sama lagi first pick-nya Primal sama SD. Dia bilang sama masing-masing tim. PA juga sama di ban lagi sama Spirit. Ban-nya sama gini juga. Sama-sama begini. Yang gua anehin sih TI udah di-announce duluan. Sebelum Major di-announce. Biasanya kan Major duluan baru TI, ini TI udah di-announce aja. Atau enggak barengan gitu. Ini Major ada 2 atau 3. Ini di sini TI-nya di sini. Ini Major malah TI duluan aja yang di-announce. Bapak Alpe, kayaknya fix gak ada Major nih. TI-nya bisa di announce duluan dong. Ini beneran gak ada Major nih. Soalnya kan mereka juga bilang poin dari poin kan. Jadi dari hasil performa sepanjang tahun sebelum TI. Jadi ngapain aja bikin Major? Mereka bisa ngelihat di performa di ini aja. Performa di turnamen-turnamen kayak ESL, Dream League, segala macem. Ya, Naga juga langsung di-ban sini sama Extreme Gaming. Odi juga sama di-ban, mau ngambil Morphling lagi, artinya si Yatoro, Odi langsung di-ban. Morphling? Ya, ngapain buat Major kalau udah ada third party turnamen banyak banget, anjir. Ini jujur lebih banyak daripada season kemarin sih bisa dibilang. Udah berapa duit, anjir? Udah berapa turnamen yang 1 juta dolar, 1 juta dolar, 1 juta dolar. Sebelum TI udah ngalahin prize pool TI kemarin anjir. 4 turnamen tier 1 udah ngalahin prize pool TI kemarin. Ya Faceless Void juga langsung diambil buat sama Spirit kali ini diembat duluan sama Toro dan TB lagi buat DY kayaknya. Celupnya udah diambil juga, masih ada Fence kalau mau diambil, kalau mau ngambil support yang bisa nge-save lagi terutama. Faceless Void. Gantian sekarang Yatoro. TI-nya akhir tahun kagak. TI-nya paling Oktober lagi. Gak tahu dimajuin apa enggak. Bisa jadi Oktober, bisa jadi Agustus. Dulu kan Agustus kan. Dari TI 1 sampai TI sebelum COVID. Pas COVID dimundurin ke Oktober kan kemarin. Terus mana tau anjir. Lagi main CS. Si Beruk. Paling ntar tuh jam 10. Ya sekarang udah jam 10 lewat anjir. Jam 10 aja udah mau jam 11. Kagak live nih si Rusman. Gak nyari duit media share. Gimana CS tadi dia. Udah nungguin media fire nih. Ya next pick lagi buat Extreme Gaming. Hero siapa? Support DY. Udah pasti main TB dan pilihan ke Enigma. Buat siapa masalahnya? Thank you. XXS Primal Mid, Primal Offlane, Enigma Offlane, Enigma Support. Enigma juga langsung diambil sini sama Extreme Gaming. Sementara next pick kali buat Extreme Gaming. Main greedy sekarang Extreme ngambilnya Enigma. Ini kayaknya bau-bau farming gaming nih. Bau-bau farming gaming nih. Ya soalnya dulu emang jadi masalah itu. Yang tahu kan cuman Valve doang. Jadi tim-tim satu mereka enggak tahu pasti mereka di-invite apa enggak. Buat ganti player juga pusing juga kan. Bakal rame lagi tuh ntar sebelum TI begitu invite-nya keluar. Lah, ini kagak di-invite yang A, tim B kagak di-invite anjir. Terus sama slotnya dah dikasih berapa regional qualifier. Udah pasti bakal jadi drama lagi tuh. Gorengan lagi. Dan tadi pilihannya buat Extreme bisa jadi mid. Bisa jadi pos 4. Terus Enigma 3. Primalnya mid. Masih.
kebuka banget, open banget. Draft dari Extreme masih bisa ditaruh di mana aja hero-heronya. Sementara XP Elite Spirit udah pasti core collapse atau enggak Laurel, mereka enggak tahu lawan Primal Meat apa Tiny Meat apa Last Pick Meat. Tiba-tiba malah TB carry, kayaknya sih enggak mungkin TB carry. Pasti support. XP lagi buat tim Spirit. So far sama-sama punya hero yang strong di early game. Ada Tiny di Extreme kalau misalnya jadi core, ada Primal Beast juga. Sementara di sisi Spirit juga mungkin bakal ngambil hero inisiator buat si Collapse. Laurel juga mungkin rotate hero juga, udah ada Lion soalnya yang bisa ngeburst, rotasi ngeburst langsung. Team fight juga sama-sama strong, satu ada Black Hole, satu ada Chrono. Black Hole. Lesrak lagi apa? Lesrak. Lawan Tiny Primal Beast strong juga itu si Lesrak. Laler Lesrak. Sangan Fajar kegaben. Udah mau dikeluarin invite-nya dikasih Sangan Fajar ya. Bisa gitu. Ntar minta perhitungan poin ulang lagi kan. Prit. Ya, next bandnya lagi. Next pick lagi buat Team Spirit Hero Core 30 detik. Lama amat nih mikirnya. Dan pilihannya ke Daxir. Jarang nongol juga di turnamen ini Daxir. Ya, nice combo sama Void. Chrono bisa dilempar ke arah Vakum bisa dilempar ke arah Chrono buat tangkap hero-hero musuh juga biar masuk ke Chrono. Sama ya scaling juga kan, Wall of Replica semakin strong hero musuh semakin strong juga ilusi dari Wall of Replica sama normal punch-nya. Ada Iron Cell damage juga. Ya nggak jelek sama Draft Free Spirit tadi juga nggak jelek sih sebenarnya, cuma gara-gara di ganking aja terus-terusan. Troll langsung di ban juga. Ya lawan Daxir paling hero range, kalau melee paling hero-hero yang bisa nahan magic damage dari Iron Cell. Kayak Faceless Void yang bisa, udah di pick juga nih Faceless Void. Lifestealer punya rage, anti-mag buat ngabisin mana Daxir biar gak bisa spamming Iron Cell lagi. Buat si Ame, atau enggak kayak PA juga yang bisa right click dari jauh, cuma udah di-ban juga. Paling si Morphling nih, Tutor Morphling apa Me? Lawan Lion juga. Tutor Morphling apa? Pak langsung di-ban, sisa hero-nya Laurel. Laurel sama Ame kayaknya. TB support lagi palingan Tiny atau Primal Bismith. Lagi nonton MPL. Oh ya tadi menang tuh si Bang Kecut. Gue liat instastorynya menang lawan Geekfam anjir. 2-0 lagi, boleh-boleh nih Bang Kecut. Kenapa gak jadi coach Dota aja ya Kecut? Gak ada tawaran mungkin. Mungkin nge-coach ML lebih gampang juga anjir. Song Spirit juga langsung di-ban sama Extreme. Ya, hero-hero range mungkin buat Laurel ya. Paling Enigma kan. Paling sih Lesnak sih udah paling the best. Kalau mau greedy yang ngambil Sniper Lina. Kalau yang rotate ya udah pasti Lesnak. Lawan Primal atau Tiny. Pango juga gak jelek sih. Paling, Primal sih paling ngeselin ya. Pulverize-nya. Lina, Sniper, Lesnak. Pilihannya pengen buat Laurel ketemu Primal Tiny. Better kalau di ML gak tau udah gue. Kayaknya gak gede, gak segede Onyx atau ini sih. Epos, RRQ. Gak segede 3 tim itu. BTR kok gak usah gedenya malah PUBG kan ya? Si siapa yang kembar? Zuxi Luxi. Dia BTR kan ya waktu itu. Dan ya Sven Ben pilihan ke Lesrak lagi buat si Laurel. Ya range hero buat lawan Tiny atau Primal di lane. Gak mau terlalu giddy nge-pick Lina atau Sniper, kayaknya Lesrak aja. Dan last pick ya buat Extreme. Ya Lifestealer makin enak nih. Lifestealer, anti-mage. Hero-hero yang nice buat lawan Lesrak sama Daxir di lane. Anti-match bisa ngilangin mana ya Daxir sama Lesrak. Tapi late game banget. Lifestealer bisa rage. Dan anti-match. Sebenernya gue lebih suka Lifestealer sih. Cuman mungkin pede ame sama anti-matchnya. Soalnya kemarin gue liat dia farming doang terus kalah. Gue lupa lawan siapa tuh.
farming doang, temannya di base nge-defend, akhirnya ujung-ujungnya kalah anjir, cuma menunda kekalahan. Kayaknya bakal 3 game sih ini, gue enggak yakin sama anti MacPick ya. Kecuali XSS bisa dapetin black hole gila. Baru mungkin lain cerita. Bisi kayaknya Spirit sih menang game kedua. Kelihatannya sih dari Hero. Cuan di Dota. Kalau menang sih cuan di Dota. Mungkin Bang Kecut gak banyak ini kali ya, gak banyak kenalan. Soalnya kan dia mainin sama orang Indo doang kan Kecut. Bener-bener dari awal karir ya boom. Sampai beres, mungkin gak banyak koneksi. Gak ada tim Indo juga kan. Paling ujung-ujungnya kalau boom minta dia jadi coach. Atau mungkin udah pas pensi dari Dota, udah convert ke ML mungkin, udah ninggalin Dota banget jadi nggak ngikutin patch si abang Kecut. Enigma pos 3 terakhir kemarin selalu pos 5 soalnya si Cep terutama yang paling sering main Enigma. XXS main Enigma pos 3 kenapa anjir, retek ya paling standar Vladimir utility blink BKB terutama, tapi ada Chrono juga sih, nggak gampang juga ini buat dapetin black hole si XXS. Dari Hero sih Spirit harus bisa menang, late game juga sama sih. Lagi-lagi ya tugas berat XXS dapetin black hole bagus. Black hole. Bau-bau satu sama. Cuman lagi-lagi sih selama ya landing sih juga ngaruh sebenarnya. Kalau misalkan draft anti-mech kayak gini dikasih early game menang, bahaya juga. Bisa jadi sama kayak tadi lagi anjir. Asal landing gak kalah sih Spirit, minimal imbangin lah. Kayaknya sih aman sih gua rasa landing juga. Paling hati-hati rotasi Primal sama Shingyu itu, Primal X sama Shingyu. Handicap udah gak mungkin gerak, paling ya Primal sama Tiny. Primal juga kayak di midlane bakal sulit sih buat landing lawan Lestrak. Hati-hati rotasi sama Shingyu aja tuh, Shingyu sama XM. Ini juga Zeus rajin rotasi banget kan si XM. Pikiran bakal nggak gerak sampai 15 menit, tau-tau gerak juga, rotate juga si XM main Zeus. XM ketangkap langsung, ngomongin XM, ada chance dari Mira, ada chance dari Lar, dan harusnya mati first blood, harusnya disini buat tim Spirit. Kasih ke siapa? Oh, onslaught, terpaksa harus dinaikin, dan nggak jadi first blood. Oh, nggak jadi, bakal ada first blood, tetap disini reflection keluar, Mira udah sekarat, collapse, juga kena damage dari reflection, ame. Harus nyoba fokus karena satu hero collapse kayak bakal mati. XSS dapet kill duluan karena Mira dan collapse bakal mati duluan. Walaupun Shingyu juga bakal tewas, XSS dapetin double kill. Dan Miposka juga bakal mati jadi korban selanjutnya XM. Celup lagi tapi damage cukup dan ame. Ya GG, go next. Dua core dapetin kill. Ya minimal Laurel dapetin kill satu. Lumayan duit buat beli botol. Tapi kayaknya dua rune diambil sama masing-masing tim. Nah, Enigma dapat 2 kill ya tadi. Ya, Enigma 2, anti-mech 1. Bukan hero yang... Bukan hero yang mereka pengen kasih kill, Spirit. Dua hero yang harusnya jangan dikasih kill early game. Udah dark system gini awal-awal ya. Ya, soalnya yang jadi masalah sih mereka bawah sih. Ini dark system gak main lagi, ini collapse asli. Soalnya masalahnya Daxir kalau ketemu anti-mag tuh mana abis, nggak ada mana ya, nggak ada Iron Cell. Paling ntar nih cut wave nih si Collapse. Farming di sini dia narik, pakai Iron Cell, kabur, pakai Surge. Soalnya kan nggak ada stun juga kan di sini, nggak ada dispel juga kayak Enchantress atau Oracle yang bisa ngilangin Iron Cell sama ini. Cuman ya itu, mana abis. Mango udah siapin 2. Ini kayak work juga nih anti-mag. Kalau early game-nya enak, mungkin juga... Ya, Axiom mungkin sama kayak tadi game 1 sih, mereka pengen... Spiritnya nggak main di early game, jadi udah farming. Ame farming, anti-mech-nya, Enigma-nya farming juga. PD sama late game-nya juga mungkin si Ame. Ini Reflection dilempar lagi buat ngeharas DY. Lion. Ya mid lane sih harusnya XM juga nggak seenak tadi sih dia. Tadi ya kan Zeus bisa jaga jarak, haras dari jauh. Sekarang harus nahan damage dari... Lightning Storm lah, stunnya juga, edik juga ntar.
Ya, hati-hati sama rotasi juga dari Lion. Cuma kalau Lion ninggalin Darkseid sih kayaknya bisa modar sih si Collapse. Ya, meta dipakai lagi. Ini TB kayaknya lama-lama gua rasa bakal di-ban sih ini first phase ban sama tim-tim pro. Win rate-nya berapa sih TB BTW? Penasaran gua jadi anjir. Dream League. So udah pasti jadi support kan. Ya, kemarin sih sempat di-pick carry juga sih. Ya, main tinggi 54% TB. Top 10 hero yang win rate-nya tinggi. Oh, Mars gede juga 56% Mars win rate-nya. Eh, main tinggi juga TB. Kayaknya menangnya sih carry jadi support sih bukan carry. Ya, Collapse sudah enggak ada mana lagi dia buat. Iron Cell udah berharap dapat Soul Ring sama Ken Boots cepet di sini dia. Ya, ada Lion bisa isiin mana ntar. Udah tersiksa begini. Bekar Trang Heran. Kenapa gak ada yang kemarin-kemarin aja ya? Padahal TB kayaknya gak ada perubahan dah sama yang kemarin. Kenapa gak ada dari kemarin-kemarin? Pada gak percaya kayaknya. Ya Secret kan juga sampai bilang dia katanya gak percaya sama TB support. Tapi pas dipakai kok enak juga dan mati Collapse. Aduh, busuk lagi Collab. DB jadi tidak terlalu buruk tadi siang nonton ya. Ya coba di cut, emang harus cut wave ketemu anti-match, gak bakal bisa farming. Apalagi Ame yang main anti-mag. Udah pasti mana gak dibiarin full sama Ame. Belum gak dilempar dan Mira kayak bakal mati juga sih. Reflection damage juga sakit dan satu hit lagi TB dapetin killnya. Plus creep wave yang gak ketarik bakal balik lagi depan muka anti-mag. Udah ditahan juga sama Ame disini. Gak main Collapse. Sama kayak tadi lagi, ini collab. Ini susah lagi nih buat nyari gerakan. Ini Spirit bakal main pasif lagi nih kalau kayak gini. Spirit main pasif, Extreme bakal main agresif mungkin. Ini sama, bisa jadi kayak tadi sih emang. Soalnya kan Darkseid bener-bener butuh item kan dia. Utility item apa Blink, ya Grief segala macem. Sementara Primal gak butuh banyak item, Blade Mail atau Eternal Sword langsung gas. Ada Tiny juga, Blink Avalanche Loss mungkin ntar. Bisa sama ceritanya kayak tadi game 1 ini. Early game udah busuk gini 2 kali, anjir udah dipegang sama Extreme. Enigma juga di atas, fine-fine aja 2-2-11. Di atas Yatoru, double acidnya Yatoru gini di atas, so far not good nih. Di atas buat Yatoru sama Miposhka. Ya kenapa mereka doyan buat main Shadow Demon ya? Nggak ngambil hero yang strong di lane aja dong. Shadow Demon lagi. Laning-nya rada susah juga di atas. Ya siapin koper dah nih, atas bawahnya udah turu. Tinggalan jauh sama core musuh. Ya, Collapse coba mundur lagi. Paling ntar ujung-ujungnya makan insta kan ini si Collapse. Mira juga gak bisa nge-stuck juga, gak bisa ninggalin bawah ini. Collapse ditinggal bisa mati dia. Ya, search-nya juga belum dinaikin sama Collapse. Dan bakal incer lagi Collapse. Dan kayaknya bakal mati lagi. Mira gak bisa lempar stun. Ada counter spell. Tapi Ame juga gak mau main agresif. Biarin supportnya aja yang main agresif. Farming dulu. Pastiin lasit dapet. Mau farming susah ya kata si Collapse. Atasnya juga kagak menang ya Toro, 15 lasit. Turu gini. Ya, Blink juga. Oh, dibeli early Blink daggernya. Ya, early Blink buat XXS. Avalanche War. Udah dapetin harasan karanya Toro. Ya, Extreme juga suka gitu sih emang. Kadang mid-nya menang, mid lane. Bukan mid lane. Mid game-nya menang, tapi tiba-tiba late game-nya turu. Ya, tadi juga sama kan, hampir. Hampir kepleset. Untungnya berhasil dapetin fight bagus juga di mid lane. Ya Vladimir 5 menit juga udah beres di Extreme. XSS langsung rush ke langsung ditos ada Melvis tapi udah multiply juga itu tapi masih aman ya Toro. Sementara justru yang gak aman di bawah lainnya mati lagi dibunuh sama DY. Ya Collapse cuma bisa nontonin doang. Hari-hari kagak farming. Collapse amanya turu. Nah, Lotus coba diambil lagi. Ame juga ngambil satu di bawah, Shinkyu juga dapet. Miposhka kalah cepet. Mana udah bisa lagi sih Collapse. Ya udah ada Arcane Boots minimal tapi ya ada rotasi dari XM. Gebo mode di sini langsung di stun. Nah, ada stun lagi dari Mira buat pastiin Collapse sama tapi Ame bisa loncat. Tapi ada TP tiba-tiba di situ dua hero langsung mundur juga di cancel langsung juga sama Lesnak. Loncat lagi Ame, ada vakum keluar bisa di stun tapi ada counter spell juga Ame.
Masih aman, Mira fokus ke arah stunnya TB mungkin. Fokus ke arah TB stunnya, sebentar kolaps langsung cabut. Oke, search dan Mira bakal jadi korban sini. Stun, gak jadi ada counter spell. Dan baru bisa di stun gitu counter spell, bisa beda. Oh, onslaught miss Mira. Bisa gocek mungkin tapi full fresh dan akhirnya di kill juga jatuh ke tangan XM. Ini XM ini rajin banget rotasi anjir dari tadi main Zeus juga game 1. Dan dapetin kill lagi di bawah 7-1. Waduh, dibantai gini anjir Spirit. Citanya ngepur apa buat Riot Master? Gak mau terlalu ngegas awal-awal. Yang penting Riot Master. Terror Bleed. Iron of Shadows. Sama lagi kayaknya buat lawan Lestrak juga gak jelek. Bloodstone. Kasih Iron Vessel. Mode gebo gini. Udah pernah ketemu sama, sering ketemu Ramji juga kayak di saya. XM. Nah ini susah lagi sih buat gerak. Lesrak mau main sama siapa anjir. Daxir akhirnya masuk jungle juga si kolaps. Ya farming jungle juga akhirnya collab. I'm jungle, IDC jungle. Sementara mid TB rotate ke mid lane. Coba defend tower yang udah sekarat juga disitu ada Laurel sama 2 supportnya di poska ready buat nyelup. Ya itu ilusi. Dan tower berhasil dihancurin, positifnya dapetin tower menit 7. Laler. Si XM lagi-lagi rotasi ke atas tapi untungnya si Yatoro udah masuk jungle, enggak ketangkep. Ya turu. Ya Riot Master apa namanya? Global Esport ya. Ganti nama jadi World Cup. Riot Master. Ya Mira, lihat ada Shinkyu guys di situ, Laurel. Baik lagi ke mid lane, farming lagi. Laler. Oh, ada yang mati lagi. Lah, di solo Black Hole? Solo kill? Ya Toro? La. Kok bisa mati solo Black Hole? Nggak lihat levelnya itu si Ya Toro. Mungkin mikirnya nggak dinaikin kali. Wildrollnya banyak banget lagi. Ya Toro miskalkulasi. Oh, dia nggak sadar itu Eidolon-nya udah banyak banget. OTB mata ini juga mati di atas, dapetin 2 kill juga di atas tim Spirit. Tapi carry-nya harus mati di solo sama Enigma. XXS berhasil nge-outplay-nya Turu. Turu beneran, sudah dibawa full fresh kalau collapse ada vakum ke arah high ground. Ya, 2 RTZ di sisi XG. TP back langsung, AP bisa mati dia itu kalau nggak blink ya. Karena harus dari ilusinya sendiri. Shinkyu coba ngejar tapi kayaknya nggak dapet, langsung ditip juga sama collab. Sementara di atas ada pickupan lagi di sini dan XXS bakalan tewas chance stun dan damage bakalan cukup di situ. TB belum ada sunder buat nyamatin XXS. Si Yatoro lagi yang nyamperin. Ya dia mikirnya nggak ada Eidolon mungkin, tatonya datang Eidolons ya. 6-7 Eidolons anjir. Melfis level 2, Eidolon level 4, mati dong. Terus Black Hole Shadow Demon juga mati di atas. XXS dapetin kill padahal gak ada hero anjir. Pake Eidolon saya di microin. Ya main dapetin kill tambahan lagi buat nyelesain Blink Dagger yang bentar lagi selesai. 11 menit, 10 menit Blink Dagger anjir XXS. 94. Oh, ada Mira juga nongol di mid lane, ada Tiny juga, hati-hati Mira. Ada Shinkyu di mid lane. Gue dapetin level 6 ya. Ini Poska juga nongol lagi di mid lane. Nah ini masih mondar-mandir di mid sama juga kayak TB di belakang XM. Ya satu minusnya paling buat XM buat nge-push tower. Enigma Eidolon paling bisa dipakai buat nge-push tower. Di luar itu gak ada yang bisa nge-push tower, paling meta juga kalau mau dipakai sama DIY buat nge-push tower. Laro kayak bakal diincer, enggak. Tiny-nya juga ketangkep sama Shadow Demon Mi Poska kayaknya. Ya sudah posnya ngeliat ada Vansos tapi disitu stun keluar, tosnya gak keluar dari sisi Tiny dan coba mulu racing Q sama... Oh, XSS loncat dulu punya blink dari situ, stun keluar juga ke arah onslaught Primal Beast. Ada chance lagi dari Laurel mungkin sini ya. Oh, miss stunnya? Oke, stunnya miss tapi XM juga lumayan sakit kena damage dari Mi Poska di situ Shadow Poison dan harus tewas di tangan Mi Poska. Dan mungkin bisa dapetin Chrono di sini ya Toro. Ada collapse juga datang ke sini, Iron Cell DY kayak bakal tewas ya, support satu lagi mati.
nyusul core primal beastnya balik ke Fonten. Tapi di bawah free farm anti mech gak begitu bagus kelihatannya buat spirit. Battle Fury bisa jadi ya 13 menit jadi plus strats juga red band magic ones. Namakan network lead dipegang sama Enigma sama anti mech. Radiant does not like Dire's bottom tower and it shows. Dire is scanning. XM Blade-nya langsung juga. Gak jelek buat lawan Snack yang punya ground target AoE damage. Blade Mail turn shot BKB. Palingan buat si XM. Blink Dagger buat XXS. Sebenernya gue rada gak suka juga sih dia beli Blink early. Kayaknya gak begitu wajib. Masih bisa beli item utility dulu mungkin yang lebih penting buat tim. Si XXS, cuma mungkin mau main agresif juga dia pakai Blink. Soalnya kayaknya kalau misalkan dia beli Blink early, belum tentu bisa dapetin Blink Black Hole bagus juga sih. Terlalu sayang kayak investasi Blinknya. Belum tentu nyoba nyari pick-up-an juga. Dan ya, smoke nyari pick-up-an, justru XM di sini smoke lagi ke bawah, rotate lagi, coba ngincer collab. Ya, ada search tapi ada lockdown juga di pulverize. Ya, collapse ketahuan pakai reflection di situ TB-nya. Cabut langsung. Collab. Mac udah selesai juga di collapse. Mac Griffs Blink BKB. Sebentar di atas Sinq Blink Dagger next 1200. Ya BKB langsung Blink BKB. Bener-bener all in ready buat Black Hole ini. Ya kalau gini sih enggak masalah sih kalau dia bikin BKB next. Blinknya jadi ya berguna juga ada BKB. Cuman Chrono doang ya. Ya cuman Chrono yang bisa nge-cancel XXS Black Hole. Ya, pede banget ya Black Hole-nya si XXS. Blink Black Hole BKB. Langsung BKB. Ya, X-nya Blade Mail bentar lagi beres. Sebentar lagi sebenernya sama kayak tadi game 1. Gak ada rotasi sama sekali early game. Farming aja. Ya sekarang hero mereka juga jauh lebih enak buat main late game. Sama kayak tadi game 1, farming game. Sinq juga Blink Dagger 1200 gold. XM coba ngasih support partnya farm dulu biar dapat blink cepet. Didi juga bakal diambil sama Laro. Ya ame sih yang paling enak desa di farming gak ada gangguan jir. Ya mati kagak, dapat kill mulu. 2 kill 3 assist gak digangguin. Udah the best game banget buat carry player kayak gini. BF beres, mantap next buat si Ame. Sama sekali gak ada gangguan anjir. Damai banget farming. Toprak pake nasi. Emang gak ada lontong anjir. Udah pake nasi. Udah ada bihun juga masih pake nasi anjir. Udah kayak makan mie pake nasi juga. Ya bawah coba dipush sama Larol, ada Diabolik Edict. Collapse juga udah punya mech, sedikit lebih aman mungkin. Dan ada smoke lagi-lagi dari XG. XM Sinq double X, coba langsung buka fight. Collapse bakal ditabrak sini tapi ada stun juga buat nge-cancel pulverize. Ada stun, chance stun dari Lostrak juga tapi lumayan. Tengin hero 1 Larol masih all in, teman-teman udah pada mundur dulu dan dia yang kena stun. Pulverize keluar, ada finger untungnya di situ. Sama save juga dari Shadow Demon. Sementara Enigma gagal dapetin Black Hole. 1 detik Black Hole dan XXS harus tewas. Dan mungkin DIY juga sama Sundar gak keluar. Nice stun dari Laro. Nge-Black Hole apaan itu Enigma? Bang? Kenapa bang? Dia loncat. Ya ampun. Sedetik Black Hole langsung ke-cancel anjir. Main 2 kill buat Team Spirit 1400 gold chain. Sementara tadi juga Ame-nya lagi Toro-nya juga lagi farming. Ya Ame juga farming juga sih. Cuma dapetin ke arah TB Enigma plus Black Hole kebuang juga. Pede aja tuh. Padahal kalau dia nggak masuk juga kayak fine-fine aja tadi. Fight-nya buat Extreme terlalu nafsu XXS. Pengen keren dia. Pengen sepek. Ya XM jadi ketinggalan gini anjir, rotate mulu. Tadi di atas lesak dikit, sekarang udah jauh begini, beda 2K anjir. Gara-gara rotate.
kagak dapat farm. Eh, BKB 1400 buat XXS. Ini 18 menit BKB. Bisa dapetin black hole bagus si XXS. Ami udah punya Yasha, mantan next, Diwa juga masih nge-cover di atas. Bakal ke pipe next item, Blink Dagger juga udah selesai di lane. Makin nakalnya buat loncat, burst, pake finger juga, chance stun juga sama Lesnar. Ya, coba cari pikaman ke bawah, gak ada smoke, gak ada smoke. Blink Dagger buat Tiny juga udah beres, si Xing Chiu. XXS, ngeliat ada Larl, mundur dulu. Ya, balik lagi dari sisi spirit. Terlalu dekat sama tier 2 tower, rada ngeri. Sebentar di atas Ame. Ya, cabut langsung. Nyium bau-bau enggak enak nih ya. Sebentar di bawah sih kira-kira dapat Shadow dan bakal langsung hilang tos keluar ada Melvis ada ini juga Eidolons. XSS langsung buka Midnight Pulse di situ. Black Hole masih cooldown, collapse ada Mac di situ tapi harusnya cukup damage buat nguruk collapse. Ada Sunder juga kalau perlu ya, Sunder dipakai langsung sama Diwa, collapse masih bisa kabur di situ tapi Miposka yang enggak bisa kemana-mana dan bakal mati pos 5-nya. Avalanche toss goodbye, minimal collapse enggak mati, tiba-tiba ada Larl. Ya, coba stun ke arah Primal Beast, ada chance lagi dia belum punya BKB dan langsung di finger tewas Larl dapetin last hit-nya. Dan DIY langsung coba cabut juga dikejar-kejar sama ilusinya Daxir dia di situ. Biar aman. Ya, support tuker core enggak jelek lagi buat tim Spirit. Primalnya jadi busuk gini gara-gara rotate mulu. Ternyata shotnya masih belum beres. XSS belum tutor Enigma Rusman Dota ya. Eh, BKB bentar lagi beres. Yatoro udah punya apa lagi Yatoro? Mastom, Midas, BKB Mjolnir, Malinkens. Ya, coba setup kill bawah tapi masih ada Mira nge-cover Larl di situ, coba dapetin Eidolons juga lumayan, 17 gold. Ya, dapet 3 lumayan. Ya, 4. Satu lagi expire. Sementara DIY udah ngumpet di balik pohon coba ngembat Wisdom Rune. Ya, nah, kayak TV back juga Miposka. Ya, yang lihat dia. Masih kabur si DIY. Si lama juga itu anjir Wisdom Rune. Ya, Xing Chiu udah punya bling tapi so far belum ada pick upan lagi buat ekstrim. Mantap selesai di Ame. Mantap. Ya masih beda 2k sama Yatoro, Ame masih mimpin main jauh. Ya BKB beres, XXS ya, smoke dah BKB Black Hole. BKB Black Hole. Ya, XM, Eternal Sword next, Aghanim BKB juga bakal dibeli. Ya, paling yang ngeri buat XM sih emang Wall of Replica sih dia. Chrono mungkin gak begitu masalah, tapi Wall of Replica-nya yang rada repot ntar. Anti-Mech terutama kan, kalau dapat ilusi anti-Mech mana bisa habis juga. Larl dapetin Sangkar Primalus, bisa di-chance-an lagi mungkin. Ada Vakuum juga dari Collapse. Ada Purge juga keluar Avalanche dan ada Sundar juga dari Diwa tapi masih lama tapi Black Hole keluar sudah main 2 BKB dan gak bisa di stop. Untungnya bisa nge-save pakai celup tapi Collapse masih bisa Griffs dan aman harusnya 2 kalau dari sisi Team Spirit dan XXS yang harus mati lagi. Temannya belum pada ready, Tiny doang yang lempar Avalanche dan nice save dari Miposka. Lagi-lagi terlalu nafsu buat XXS ngeluarin Black Hole. Padahal lagi-lagi kalau dia nahan balik aja gak masalah. Ini kan harus tewas juga kan, XXS. Primal Beast-nya juga mati kenapa tadi? PB-nya mati kenapa, PB? Oh ya tadi dia diincer ya. Black Hole-nya rada telat juga sih emang. XM udah sekarat. Ya, loncat, Black Hole. Mati kenapa dia? Oh ada Mira loncat finger. Aduh. Kayak kepaksa gitu anjir ngeluarin Black Hole. Tinggal mati aja harusnya tadi XM. Malah mati berdua ya dia. Ya terlalu nafsu buat dapetin Black Hole. Mungkin lain cerita sih tuh kalau ada Ame. Kalau Ame join fight mungkin Daxir-nya mati juga tuh tadi. Mana abis, gak bisa Griffs. Gak bisa search, gak bisa Ainsha lagi.
Ya Ganim next buat Daxir. Ya ini makin lama makin strong juga ini Daxir. Aku mau off replika. Normal punch melalui tower berhasil dihancur juga di midlane sama Extreme, tapi Larol dapetin Aegis diem-diem lagi pada nge-rush. 10-11 dua kali di Team Spirit. Ya Toro udah punya Mjolnir, BKB, Lincolns, MKB. Ya, mulai nyusul Ame. Walaupun masih 3K. Ya ini klasik anti-mech banget, anti-mech game banget ini. Yang jadi anti-mech doang. Dua core lainnya mulai turun nih. XMXXS dapet dengan 2K itu, Primal Beast. Apakah bisa solo carry? Pertanyaannya sekarang si Ame. Tapi tetap kayaknya butuh black hole-nya XXS juga sih kalau mau menang fight. Kuncinya sih di black hole buat Extreme. Dan gak gampangnya lawan Chrono anjir. Lawan Chrono dari Yatoro. Apalagi kalau dia buka Chrono duluan juga kan. Buka Chrono duluan kayak satu hero udah pasti mati sih. Karena Finger, Lestrak, Chainstun, Lion, Vacuum Wall. Ya Miposka juga annoying kan. Save-save-nya. Telap-celup kayak tadi. Nyelamatin Larl. Paling nih masalah speed buat ini nge-high ground doang sih ntar. AM speed push, cutting wave. Mainin blink fragment Aghanim-nya. Ujung-ujungnya kalah deh. Delay game cuma menunda kekalahan, ntar rame ujung-ujungnya. Delay sampai sejam kalah aja game-nya. Game 3 dah. Udah capek-capek 1 jam ngedelay malah game 3. Si Ame. Ya Aghanim udah beres juga, bentar lagi di anti-mech. Tadi siapa yang punya Aghanim? Oh Daxir juga punya Aghanim, ya, normal punch si Collab. Tambahan ilusi lagi, damage di Aghanim normal punch. Ya makin lama makin jadi core-core Day Spirit. Dan scaling semua keliat game. Lesnak Daxir emang paling masalah kalau mana abis ya useless lawan anti-mech. Spellcaster dari Lesnak Daxir. Kira siapa loncat. Anti-mech juga bentar lagi beres naga nih. Belum ada fight gede lagi sini. Chrono kayak belum keluar juga deh tadi. Si Yatoro. Baru sekali atau dua kali. Belum ada team fight Chrono. XM Agani masih jauh. Eternal Slot udah beres minimal. Lagi-lagi kayak butuh stun. Butuh BKB juga buat lawan stun-stun dari Spirit. Dan kayak bakal ketemu di sini. Daxil. Telat dikit, baru aja beres farming primal bisa di situ. Dan Aghanim juga udah beres. Ya. Kira enak buat speed push, mantap blink fragment di anti mech. Jiwa juga TP bawah, TP balik langsung dari bottom lane. Bawah udah di push, TP balik lagi. Bisa ada Aegis juga di Larl, sabar aja udah, nunggu Aegis habis baru mungkin coba smoke. Ya, Enigma udah punya apa nih Enigma? Energy bang. Truffle. Oh, ini build-nya rada aneh juga sih XXS Truffle. Enggak kuaktarin apa gitu. Refresher hex. Truffle. Ya, ada smoke juga dari XM. Ame udah punya Aghanim. Coba cari pick up sama XM sama DY. Mid lane nongol Yatoro tapi udah pasti ada backing on post 5 ya dan Miposka ketemu langsung dicelup tapi ada blink fragment juga. Ya. Poska langsung dimana Void, tapi damage-nya cukup, ternyata cukup. Ada damage lagi. Oh, Black Hole Flash Explode dan Void-nya tewas langsung di situ. Yatoro Ame dapetin last hit-nya. Langsung di BKB Black Hole sama XM Primal Beast Pulverize dan mati di tempat Yatoro. Ya, BKB dia belum punya juga. Hilang langsung Yatoro. Ya, 1500 gold chance dan Ame dapetin dua-duanya. 670 buat si Ame. 770 buat Ame. Kenyang Ame. Butterfly next. Eh, nice fight. Black Hole dibuang juga buat dapetin Void. Eh, worth it aja sih. Sama carry kill terutama. Carry musuh mati. Eh, Ame Butterfly. DY bal ke pipe. Tiny udah punya apa lagi sih? Yules. Lah, Vladimir juga anjir. Udah ada di Enigma itu. Enigma masih ke travel, primal Aghanim.
Ektoro BKB bentar lagi, Shadow Demon udah punya Sharp, Etherlands, Bling Lion, Sharnex, Bling Dagger juga buat Darkseer. Ya kayak cepet-cepetan loncat juga sih ini, BKB buat Lesrak, dan Aegis abis di Lesrak. Ada advantage sama kedua sekarang buat tim Spirit. Oh ya, MTB ya. Anti-Mech, TB. Ya, midlane coba dipush juga di sini sama tim Spirit. Laral ada Edik, Yatoro juga udah ada Chrono. Dan Forti dipakai langsung, Ame juga masih farming di atas sambil nge-push pake mantanya. Ini rada ngeselin juga sih. Speed push-pushnya Ame udah pasti cepet juga. Udah farm abis itu item ada di Ame. Ya, Butterfly juga bentar lagi beres. Sementara TB juga lagi nge-cut wave di bawah, push wave lagi. Midlane akhirnya ada BD protection juga, nunggu creep wave datang lagi. Laral udah punya blink juga si Laral. Nanti Mac juga udah balik dari atas ke bawah Twin Gate. Sambil ngirim ilusi lagi dia di atas. Mungkin coba nge-cut wave di sini. Ya belum ada smoke dari sisi tim Spirit. Dan akhirnya TP balik juga ke bawah si Collapse. Coba defend tower tier 1 ya. Dan mundur lagi juga farming lagi buat si Yatoro. Buat saya Lincoln sama MKB. Ya lebih hati-hati di sini mainnya, tim Spirit gak terlalu buru-buru. Sementara Mira bakal dapetin Sing Q, ada Vision dan Laral bakal dapetin kill. Enggak, Finger dari Mira cukup. Mira dapetin last hit ya, Sing Q hilang langsung. Ya ada Vision di sini, Sing Q gak hati-hati. Udah naro Vision di situ. Ya gak hati-hati sih dari Sing Q, udah pasti kalau musuh ada di area sini tadi kemungkinan besar di area sini bakal ditaro Vision. Ya sini, situ, atau enggak di sini. Bisa jadi juga. Sing Q nggak hati-hati. Nanti Mac udah selesai Butterfly ya, bentar lagi. 1200 buat Butterfly, Collapse juga punya Ganim, Bling BKB buat si Collapse. Malotus yang mau dibeli, oh Sivas, ya, Sivas mau dibeli juga. Sivas. Ya 12-12 satu kali lebih imbang di sini. Win probability kalau kata Gaben 67% ke arah Spirit. Ya, lebih imbang daripada game pertama yang tadi main timpang ke arah ekstrim. Lebih imbang. Man, Radiant does not like Dire's bottom tower and it shows. Nikma ya, travel ya beres, baru ke Octarine next item. Travel Octarine refresher. Eh buat join speed push juga mungkin si XXS beli travel sementara Butterfly juga udah beres di anti-match. Bling Dagger juga udah selesai di collab. Eh, bisa inisiasi juga di sini collab. Ada Bling juga di Lesrak sama Lion. Jadi bisa cepat follow up-nya juga. Dan kayaknya gue roshan lagi masing-masing tim. Terutama Spirit. Smoke langsung dari Extreme berempat. Coba cari pick-upan. Ame di bawah nge-push. Yang lain pada smoke dari midlane. Aghanim Scepter. Ya, Ame juga ikutan sekarang. Ya, lagi rame juga di sini ada Chrono pula. Yator bakal ketemu Ame di situ. Kontes pasti pakai juga Blink Flapan dan loncat karena ada aksi di situ. Ada Lesak juga coba ganggu Chrono ready di situ. Tadi bakal tamu langsung awas hati-hati sama Black Hole juga. Yatoro udah kena cicil dari mantai ilusinya. Ketangkep full fresh di situ Lion. Mira bakal langsung mati dan Black Hole dapetin 2 hero di situ dan 2 WMG bakal mati di sini. Ada Dewa pakai meta tapi anti mereka akhirnya datang dan langsung di oh, enggak masih diselamatin sama Miposka, masih bisa tembok tapi kena chance stun di situ dan bakal mati Yatoro. Vakumnya nice tapi Laro enggak ada mana lagi buat push Nova. Ame udah sekali mungkin bisa dikill, enggak ada mana di sini. Ame harus mati juga di tangan Laro. Double buat Laro. Sementara Primal Beast juga kayaknya bisa dikill apa enggak, Collapse masih terlalu low HP-nya dan Avalanche Toss cukup. Laro sisa sama Miposka 2 lawan 2 tapi Sing Q berhasil dikill Blossom. Oh, ketangkep celup sama Miposka, gagal buat onslaught dan bakal mati juga di sini. Wipe 5 hero harusnya di sini XM Gaming tapi full fresh-nya dapat. Tapi masih ada HP dikit dari Laro, di cancel langsung sama stun dan tewas ultra buat Laro. 5 hero tewas dari sisi XM. Sayangnya sih si Yatoro mati duluan. Tapi 3800 gold change. Laral dapat ultra kill. Kenyang coy. 1700 sampai 2k buat Laral. Ya Toro enggak dapat kill sih untungnya buat
Spirit ya Toro yang enggak dapat kill, XXS yang dapetin last hit, Xing Qiu XXS. Ya supportnya yang dapetin kill. Iya. Tiba-tiba 5 hero wipe ya. Yatoro carry modal nice. Ya Chrono tadi gak keluar sih. Ya semua pada fokusnya karena Yatoro lupa sama Laurel. Damage-nya sakit juga sama Daxir Iron Cell. Hati-hati fokus karena Yatoro. Leserak sama Daxir sakit itu damage-nya. Ame soalnya belum ada BKB. Lawan Iron Cell, lawan Pulse Nova masih on. Sakit. Jadi kayak lama-lama beli BKB ini si Ame. Ya dispenser next, biar lebih cepet lagi buat ngabisin mana. Nah, kayaknya dia lebih milih buat ngabisin mana cepet sih daripada BKB. Dispenser. Ya Skadi juga gak jelek sih sebenarnya lawan Nesak. Gak ada Mace Layer kan sekarang, soalnya si Xing Qiu tadi game 1 beli Mace Layer dia. Gak ada Pipe udah selesai, oh Pipe belum selesai juga tadi. Lagi sebelah level sama Yatoro, diem-diem lagi udah ngeros Spirit dan dapetin Aegisnya Yatoro. Dan tadi juga fight-nya gak ada Chrono itu, Team Spirit. Jadi, ya hati-hati, ekstrim. Tadi aja gak pake Chrono, mereka kalah. Hati-hati ya. Ya, diffuser dispenser pilihannya buat Ame. Buat gantiin satu Red Band di sini. Gantiin slot Red Band. But Radiant's bottom tower is getting obliterated. Okay, fine. You can look. It's kind of funny. Aduh, rada susah juga sih ini. Losraknya udah mulai jadi masalah, Laurel, Bloodstone, SNK. Udah gitu gak ada Pipe. Oh, udah selesai Pipe ya. Sekarang ada Pipe. Cuman gak ada Mage Slayer, satu itu. Kalau buat ngebunuh Losrak juga lama sih anti-mage. Jadi memang fokusnya rada kepecah juga sih antara fokus ke Yatoro apa ke Losrak dulu. Ini salah satu. Ya, push wave mid sekarang Team Spirit. Spirit. Ya, tower hancur, Aghanim juga udah diselesai di Enigma. Masih Midnight Pulse Black Hole ya, sama nge-pull juga. 3,5% max HP jadi damage sama ngasih interrupting, non-interrupting pull. Real Black Hole. Real Black Hole. Eh sekarang dia udah gak ngasih Midnight Pulse ya. Ya dulu kan ngasih Midnight Pulse tuh, begitu kebuka Black Hole. Cuma nge-pull doang, emang ngasih damage tambahan. Ya 17-15, dua kali, tapi lagi-lagi Extreme juga ada chance dari Black Hole. BTW belum ada yang bikin Wind Waker ya sekarang. BKB, oh ada Eul di tiny, mungkin bisa jadiin Wind Waker tapi dia ke Griffs. Nextnya buat Xing Qiu. Ya Pipe udah ada di TB, Drums next. Void udah punya MKB, Lincoln Saga Nim, Shadow Demon udah punya Blink, Shark. Start Hex next, Lion, Blink Dagger beres, Daxir BKB. Oh ya Toro, Smoke Break, Xing Qiu. Ready buat langsung bersih, ya Toro bengong kayak di situ dia, Smoke-nya break tapi dia masih bengong dikit. Tapi untung masih bisa time-walk, mana bakal habis ya Toro. Coba ngebait mungkin pakai Aegis-nya, ya mundur langsung. Man ya Toro. Ya turu. Midlane juga coba di push, XXS. Ya udah all in ke Aghanim dia, nggak jadi Octarine kan? Tadi dia mau bikin Octarine si XXS. Ya nanti pake coba speed push lagi palingan bawah si Ame. Butterfly udah beres, dispenser kurang 1500. Ya, satu slot terakhir dipakai buat dispenser. Tapi tetap harus hati-hati juga, damage dari Ancel sakit, damage dari Lestrak juga sakit, dia nggak punya BKB. Eh ada Pipe sih, cuma nggak tahu seberapa gede impact-nya Pipe ntar buat lawan Ancel sama Lestrak. Oh ya Toro, sakit banget itu Midnight Pulse. Mundur dulu dia. Ya Toro diangkat Laurel ini. Diangkat Laurel sama Collab. Carry modal nice nih ya Tiri. Eh bawah juga coba di farming lagi sama Ame, ada Wisdom Rune juga belum diambil. Ya coba diambil sama Mira. Mungkin bakal ketemu Yat, ketemu sama Ame nih, Mira. Oh gak mau ngambil ya, gak mau ngecek. Takut. Ya Refresher, Octarine buat XXS. Ganti pilihan item.
BKB buat XM next. Sementara ya Toru dikasih AM sama, coba farming lagi. Aegis masih... Oh 50 detik lagi. Aegis bakal habis 50 detik lagi. Ame juga masih sibuk farming di bawah buat nyelesain dispenser. Dan udah selesai dispensernya, bisa dibeli di secret shop. Ya, dispenser 6 slot item di Ame. Ya ntar Agani bisa dimakan ganti item lagi. Beli item lagi. Celup keluar, stun keluar, Primal Beast harus mencet BKB tapi BKB-nya belum jadi, masih di toko. Dan Hex keluar lagi, chance stun, ada Sunder tapi apakah masih cukup Sunder? Kena vakum lagi, ditarik ke belakang, masih bisa kabur mungkin di sini XM tapi ya Toro all in dan berhasil nge-kill ini Primal Beast. Ada buyback dari XM. 400 gold ke arah ya Toro, sementara Ame coba dapetin Flux dia di sini di bawah, coba ngecek di situ di area situ apakah ada TV? Ada TV. Langsung mundur juga, berhasil narik ya. Oh enggak tahu ya Toro itu ilusi. Kirain mau di krono langsung. Ya, Ame berhasil kabur juga dan berhasil nge-stop musuh buat nge-high ground push juga. Ya, bakal balik juga sih Spirit, mereka gak ada Aegis. Oh, loncat langsung ke arah Lars, naik Tiny. Bakal mati mungkin di sini Shinkyu. Masih ada Yul untungnya tapi tetap kayaknya gak bisa selamat. Sementara Yatoro lempar ilusinya ke arah Mira, bling fragmentnya. Sementara celup ke arah anti-match. Miposka hati-hati, abis mananya di situ Ame. Kena Miposka celup. Loncat lagi dapet 0 punch, DY. Masih bisa kabur, mungkin gak bisa. Mati DY. Ya dua support harus mati sedikit, maksa Extreme buat ngejar, tahu ya Toro kabur tapi lesnak ya bos, itu jadi banget lesnak sama Daxir. Kalau mau loncat kayak Black Hole harus dikomit. Dan sekarang gantian lagi Spirit buat nge-push high ground. Capek-capek di delay sama Ame malah feeding lagi. Keluar base. Yang mana di sini lagi sama Mira. Chrono juga ready di ya Toro, Lincoln Saganim. Kekas sampai sahur. Ntar puasa tanggal 11. Puasa tanggal 12. Emang udah rapat itu, bukannya rapatnya besok ya? Muhammadiyah NU. Ngintip-ngintip Hilal. Ya kolaps bakal ke Sivas next. Dan vakum dapetin nama di sini. Dan ada Miposka juga. Ada Yator juga. Chrono langsung dibuang. Dan ya ketahuan yang asli. Mungkin masih bisa mantap, stun lagi. Dan Ame harus mati 596 gold ke arah Mira. Kalau nggak ada Mira mungkin tadi masih sempat mantap bling out kali. Cuman ya sayang ada Mira. Oh, midlane diwa ketangkap, nyoba Sunder tapi udah ada BKB dari Laro. Dan tewas langsung dua hero dari sisi Extreme. 3 game East, prot kalau gini sih. Ini udah gue bilang pick anti-mech-nya rada-rada sih emang. Sebenernya Enigma 3 rada-rada juga sih. Rada random juga. Udah gitu ditimpa anti-mech. Selesai Trax bakal diambil di sini sama Laro. Udah berharap dari level bagus dah. Sekarang gak ada Chrono juga ya Toro buat 2 menit. 80 detik. 40 detik juga buat anti-match. Finger keluar, Shinkyu masih aman. Dan XM, oh bisa mati sih XM di sini. Loncat lagi ya Toro, kena stun di lesak ya Toro, nggak mau commit. Langsung back aja. Takut ada buyback si Ame. Mundur langsung. Kalah lagi anti-mech-nya Ame. Make Versus Void menang nih kayaknya. Ini next game kayak direbutin nih Versus Void. Masing-masing tim. Nah, XXS lah harus dapet black hole bagus. Refresher juga masih jauh banget. 4K buat refresher. Rusman sih lebih jago aja daripada XXS itu kan enigmanya. Rusman black hole-nya kena 4, kena 3 mulu aja kemarinan. Nah, so Setrax hancur. Dan sekarang nunggu Roshan lagi guys, Spirit. Ya, 3 detik Roshan respawn. Ada refresher Aghanim juga di bawah. Ya, di bawah. Refresher buat ya Void, nice. Vakum, oh bakal di kontes tapi sama Extreme di sini. Chrono udah mau ready lagi kayaknya. Ya 15 detik buat Chrono. Ya big nilai ini, gede banget nilainya buat Extreme kalau misalkan bisa menangin fight plus dapat Roshan. Ya Laurel bakal coba ngecek area kiri sih, itu ada BKB juga di Laurel, Hex juga ready. Sentry di drop langsung, Observer juga ditaruh sama Shinkyu, ketahuan ada Observer di situ, udah tahu juga ada hero di area sini. Extreme Gaming Laro langsung loncat juga. Jadi masih aman. Ini ya, bukan Laro itu, Ame anjir. Loncat ke arah Laro. Ya, udah tahu sekarang masing-masing tim.
Posisi musuh pada di dekat Roshan, mati ini XM kalau enggak hati-hati ya. Bladmail Aghanim dipakai juga uproar-nya. BKB diuncat langsung di situ. XM coba maju lagi tapi di cancel sama dia onslaught-nya dan mundur lagi Ame. Bakal coba diincar sama double damage cuy. Ame kayaknya nyunyi bohong enak dan langsung di Chrono. BKB dipencet langsung tapi ada Black Hole bisa dipakai di situ. Black Hole-nya kena, nice play banget pula. Kena Chrono juga di situ Ame selamat tapi kena hex lagi dari Laru. Ada vakum mau combo wombo dan nice banget di situ dari Dark Sphere collapse. Dan Enigma juga mati rata 5 hero harusnya di sini. Primal juga sama di situ kena celup lagi nyoba ngincar support di belakang dan bakal lewas juga di situ. GG langsung diketik sama Extreme. Anti menang, anti mech-nya. Anti menang gaming bukan anti mech. Anti menang AM. Ame anti mech sama dengan anti menang. Sawernya enggak ada suaranya. Masuk Sawer ya tadi. Oh iya, kadang suka harus manual dulu anjir, itu baru masuk. Thank you geng BDW. Dudu baru saja memberikan 10.000. Anti mage Kel'Thuzad lebih besar dari Ame. Kel'Thuzad anjir. Kel'Thuzad anti menang juga dia. Makanya pindah ke support. Ya, Spirit masih menang game kedua. Emang dari hero jauh lebih gampang Spirit buat eksekusi fight. Walaupun early game tadi menang 5k, 7k. Tapi ya masuk late game susah mereka. Inisiasi jauh lebih gampang Spirit. Ada Blink di Lesrak, Lion, Daxir, Chrono. Harapan cuma dari Black Hole. Akhirnya useless juga. Anti-mech juga farming-farming kalah. Anjir ujung-ujungnya. Me. Tadi mending ngambil hero yang bisa fight early juga dah. Ya nanti mech sepen gitu tadi ya, susah juga sih tetap landingnya. Nothing to say main Sand King gini aja ya. G2IG itu juga kayak bubar ya G2IG. Mereka gak masuk di Elite League kemarin. Tadi gua cek. Investasi bodong anjir. Queen Tofu nyoba support 4 TB juga anjir. Cep Queen now. PR Indo gak ada yang main ini anjir. Pada turu semua. Ponyo biasanya main sama Jokem nih Ponyo. Gak ada Jokem. Nonton Queen dulu dah. CCN sih. Aduh. Anti-mech di rework. Jangan anjir malah imba itu hero ntar. Kalau di rework bisa main early game. Bahaya. Hero kayak gitu tiba-tiba di buff early game ya. Mana si Queen? Sniper. Oh, siapa dia? Chira Junior. Oh ini pemainnya ini. One win. Melo Jul. Queen. Gak ada info. Pawangnya lagi main CS cuy. Ini pawangnya masih main CS deh tadi. Dua game Spirit lawan Extreme masih main CS. Udah gak passion gini buat live stream. Pawangnya lagi turu. Aduh. Passion media player anjir. You can tell Dire's middle tower is in trouble from the way it's being destroyed as I speak.
Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Dire's middle tower is taking one hell of a beating. Blacklist kenapa bisa ngambil MJZ ya? Gue rada bingung juga pertimbangannya apa Blacklist. Bisa ngambil player SH begitu anjir. MJZ. Things are looking dire for Dire's bottom tower. Terbangin dari SA ke SA dong itu anjir MJZ. Ini random banget sih asli. Gak nyangka gue. Apalagi dari Pinoy Team ya. Pinoy Team 4, ya sebelumnya 5 Pinoy. Tiba-tiba ngambil player S anjir, enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada hujan. Asli random banget. Stupendous. Pinoy biasanya jarang anjir, main sama yang SEA aja jarang, main sama SA tiba-tiba. MJZ. Belum tentu lancar juga tuh Inggrisnya si MJZ. 4 Pinoy lah ya kan. Palos sudah ngobrol sama orang S anjir. Bener-bener random. Kirain mau ngambil abeng. You can tell Dire's middle tower is in trouble from the way it's being destroyed as I speak. Tahu enggak ngambil siapa gitu kan yang udah pengalaman. Tiba-tiba MJZ. Standing on its last brick. MJZ. Dire's scanning all over for enemies. I promise this will get more exciting. Queen. Fiolicor MTD. Jackie kayak udahan tuh Jackie. Kena mental kayak tadi last game. Gak fine lagi Bang Jack. Yeki. Lobby udah masuk kan ya? Udah. Ikut passionnya Boom. Kalau mau sekalian ke SA anjir. SA gak ada heroic tuh Elite League. Heroic doang yang jadi preman. Vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. That baby is coming down. Saya belum tentu cocok juga sih itu MJZ mainnya. SA sama saya soal beda banget sih gameplaynya. Sekarang kayak lebih agresif SA mainnya daripada saya. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. Ini benar-benar gak ada post team yang bisa diambil lagi tuh anjir. Kenapa gak nyoba AC? MAG AC ya? Kayak gara-gara emang era kerendahan tuh si AC. Coba MMR-nya 10k tuh AC. Bisa masuk blacklist itu enggak diam aja. Ya bener-bener abis kayak pos 5 ya. Kuku kayak enggak mau juga main pos 5. Pindah ke blacklist lagi. Karena masih ada Jaunuel ya, si Jamulet padahal masih nganggur tuh. Jamulet dari ya pecahan 747 masih pada nganggur semua ya. Bumi, Jaunuel, Karl.
Pinoy-pinoy masih pada nganggur itu. Tiba-tiba MJZ. Sebenernya rada aneh juga sih kalau MJZ yang nawarin diri. Tiba-tiba kayaknya sih gak mungkin sih dia nawarin diri. Kayak Blacklist yang nawar gue rasa. Kayak MJZ gak mungkin punya kenalan player, playernya Blacklist sih anjir. Masa iya dia friendlist di Gabi itu. Friendlistnya Gabi apa Teams. Kayak Blacklist yang nawar tuh. Dubu masih nganggur. Dubu jadi coach ya. Dubu jadi coach. Dubu. Ya udah sepi banget pos 5. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Man, Radiant does not like that. Ya Aceh enggak bisa main champ tuh si Aceh. Enggak bisa main Michael Aceh. Bisanya main Trean doang. Trean Weaver, Gyrocopter. CCNC. Invisibility. Pengennya sih udah pasti scam tuh Blacklist. Ya kalau next season Geek Fam cabut-cabutan kayak Blacklist ngambil scam tuh. Scam Berlu 13 KMMR udah mulai kali ya. Udah mulai apa belum? Scamber lu. Balik ala 5 Pinoy lagi. 5 Pinoy. Geek Fam juga masih belum ada pos 4 ya. Jingzi cabut. Jingzi cabut. Paling Bumi dah tuh. Mantan 747. Bumi. Bumi. Apa tiba-tiba ntar Delul lagi. Tiba-tiba jadi Geek Fam Delul. Delul Geek Fam. Aduh. Channel Ramji kenapa nih tuh? Katanya kena hutan rimba. Kerang hutan rimba. Seminggu itu kena si Ramji. Gak bisa live stream. Minggu depan baru bisa live stream. Ah Ramjes. Pecahan HHC udah kan. Execration di execration kan. 4-2-3 di execration. Sang Titi di Navi sama Yuragi sama botak Dark System diambil sama Napi. Navi. Natus Pinser. Navi is back nih, gendong sama Sang Cici. Sang Sisi. Ramji keban, enggak. Ini apa namanya? Ome. Ome hutan rimba. Ome hutan rimba. Offline HC gak tau tuh Eleven. Eleven juga cabut sih. Pos 1, 2, 3 nya cabut. Eleven gak tahu kemana.
Nganggur mungkin si Eleven. Apa join tim EU Eastern Europe juga mungkin. Navi. Ya paling sisa VP doang sih di Eastern Europe sama Nine Pandas mungkin. VP Nine Pandas. Dua tim itu kayak paling strong begitu Spirit sama Bad Boom di invite ke turnamen LAN. Papar papa papa. Oh, udah mulai nih. Game ketiga. Best of 3, game ketiga, game terakhir buat series ini. Ya Toro Ame harus diselesaikan di game ketiga. Satu sama Spirit Extreme. Ya sama lagi kayak band kayak tadi. Ini Shadow Demon lagi nih di first pick sama tim Spirit. Draftnya sama lagi nih bau-baunya. Bandnya juga udah pasti sama kayak Magnus, Senta, Deka. Timber udah diban ya, sama lagi bandnya. Timber Slardar. Band langsung. Timber Shaw. Next bandnya lagi buat Spirit. First pick diambil sama Spirit lagi. Shadow Demon lagi paling anjir. Shadow Demon. Iya di pick lagi. Sama 3 game main Shadow Demon anjir. Yang main Void menang nih kayaknya. Game 1 Extreme menang main Void. Game 2 Yatoro. Game 3 siapa yang ngambil nih. Shadow Demon diambil lagi sama Spirit. Ini posnya 3 game main Shadow Demon. Emang enak sih save-nya tadi juga game 2. Rada beberapa teamfight clutch juga. Ini posnya nge-save temennya. TB lagi, Extreme. Apa ganti hero? Tadi Primal Beast ya yang di first pick. TB kedua. Primal Beast mungkin di first pick lagi. Apa ganti hero? Buat siapa? Dan RT langsung di pick. Apa Meepo mau diambil? Extreme gak main Meepo kan Ame. Tiba-tiba langsung di pick aja Elder Titan. Komboan sama Void mungkin ntar. Earth Splitter. Krono. Etek langsung di pick sama Extreme. Support sih harusnya buat si DY mungkin. Jadi range carry mungkin buat si Ame. Medusa. Luna. Tapi lawan Shadow Demon juga bisa dapetin ilusi itu core juga. Shadow Demon. Elder Titan. Tiba-tiba bisa main Meepo nih si Ame. Ame. Next bandnya PA juga langsung di ban. Sama lagi band-bandnya kayak tadi game 1. PA ban langsung. Sebentar next pick lagi. Buat Spirit bandnya. Etnya strong laner juga sih dia pake Earth Splitter sih. Echo Storm sama Spiritnya asal Spirit. Damage-nya sakit juga itu buat ngeharas, getok pala, sakit banget. Ya, tapi paling support 5 sih ini buat si DY. Ada setupan dari jauh juga kan, lempar Spiritnya sama Echo Stomp dari jauh. Splitter juga kalau kena mayan juga damage-nya. Sama minus, bukan minus armor sih, 0 armor, base armor. Jadi 0, level 4 di Natural Order juga lumayan ngeselin buat hero-hero Agi, terutama TB, Draw. Ya Meepo juga sama sih. Mungkin gak bakal nge-pick Meepo juga masing-masing tim. Nah, next band lagi buat tim Spirit. Ya mereka selalu lama banget nge-ban hero ke-5. Versus Void juga di ban. Takut di first pick langsung sama Extreme begitu masuk fase pick. Ya gak ada yang dapat Faceless Void kali ini di game ketiga. Tadi game 1 Extreme menang, game 2 Yatoro menang. Sekarang gak ada yang dapat Faceless Void. Ganti carry masing-masing player hero-nya. Ya next band-nya lagi buat Extreme. Oh berarti gak ada TB nih.
Gak ada TB support 5 lagi ekstrim. Hello Titan udah pasti buat DY kayaknya. Deye, deye, deye. Ya next ban buat ekstrim. Deka, Senta, Mars mungkin di ban. Kayaknya bakal ngambil Mars lagi nih, kolaps. Apa udah trauma tadi game? Game pertama 10 menit udah 4 kali mati si kolab. Game pertama main Mars total udah double digit mati. Oh ya Lesrak ya. Lesrak ya wajib di ban juga sih tadi, main nyusahin. Oh Marsnya diambil malah. Ya Marsnya diambil langsung sama XXS. Dan ya gak ada Lesrak buat si Laurel. Laurel. Sementara next pick-nya lagi buat Team Spirit. Team Spirit. Support lagi. Apa core langsung dan pilihannya ke support lagi. Sama lagi dua support ya, kayak game kedua. Lion Shadow Demon buat Mira Miposhka. Marsnya tapi diambil. Mungkin ya deny pick juga, gak mau ngasih lain ke Sinkyu. Ada Mars tapi ada, masih ada Hoodwing, masih ada Tekkis. Hoodwing, Tekkis, nice juga buat dipasangin sama Mars. Selain SD Lion. Sementara next pick kali buat Spirit, hero-nya collab dulu mungkin offlane. Offlane hero dulu buat si collab. Marsnya diambil, Timber ban, Centa ban, Magnus ban, Deka ban, Sadar ban, banyak yang udah di ban offlane. Kunka, Kunka. Kunka offlane mungkin. Oh, Primal Beast. Ya, Collapse lebih sering main Primal Beast sih daripada Laro, jadi kemungkinan kayak buat Collapse. Ya, masih bisa di switch sih kalau mau ditaruh di mid lane. Tinggal lihat match up-nya siapa, hero-nya si XM. Primal Beast. Sementara next pick-nya buat Extreme, hero-nya Shinkyu. Mungkin masih ada Hoodwing kalau mau diambil lagi. Tekkis juga masih ada. Apa mau carry langsung? Support path, carry. Last pick diambil sama Extreme sih. Jadi last pick-nya buat mid lane-nya si XM. Last pick mid palingan buat XM. XM. Primal Beast. Dan pilihannya ke, oh carry langsung. Ya Lifestealer gak jelek buat lawan Primal Lion. Tapi Perch ya main ngeselin di situ Shadow Demon. Rada ngeselin Perch pising BKB buat Lifestealer. Tapi nice buat lawan Primal Lion. Dan Grim? Grimstock apa? 4. Gak ada komboan ini sama single target spell. Kayak Doom, apa Lina Laguna, Lion Finger, Hex. Belum ada komboannya sama temen-temen nih. Ya Soben main ngeselin juga sih buat Primal Beast, Silence juga sama. Inkswell terutama buat ntar nolong teman juga sama Kesar, tadi dispel juga dari Inkswell. Paling ngambil spirit-spirit nih yang bisa loncat. Soalnya gak ada komboannya, paling Mars punya Blink, ntar bisa dikasih Inkswell di teamfight. Kasih Inkswell, loncat, Arena Spear, dapat chance lagi dari Inkswell. Enak emang biasanya sama Puck, sama spirit-spirit, Quap, yang bisa loncat juga. Dan Reza langsung di counter juga Lifestealer sama Rajor. Amar sih udah easy win ini. Kalau Amar yang megang sama Marin udah 2-1 menang ini. Kalau ini Falcon yang megang. Ya Lifestealer langsung di counter juga sama Rajor. Rajor. Sementara last pick butuh mid, sementara Spirit butuh carry kayaknya buat si Yatsuru. Masih ada Sven, masih ada Luna, Morfling juga enggak jelek. Oh, Lina di ban. Lina ban, ya mid nama carry. Nah, lawan LS enak yang ada sustain juga, morphing attribute shift, troll battle trance. Luna juga gak jelek. Ada shadow demon soalnya kan, free manta. Luna late game hero juga, Sven langsung diban. Sven. Ya, last bandnya buat Extreme Gaming. Ya, Extreme butuh mid. Paling mid rotate sih kayaknya buat si XM.
Rotat. Yang tadi rotat kagak dapat farm aja Primal Beast-nya. Game 2. Primal Beast. Asal gak nge-pick hero ini aja sih. Greedy. Soalnya ada Mars nih. Bisa jadi mereka mau ngambil TA. Ya tau Lina salah satunya tapi udah di-ban. Range mid hitter gitu yang bisa dibawa ke late game. Soalnya ada Mars juga kan. Biasanya dipasangin sama core 1 yang bisa nge-retik dari jauh. Ya Luna langsung di-ban juga. Luna troll. Masih ada Morphling atau enggak troll buat si Yatoro. Buat lawan Lifestealer. Sustain, lifesteal segala macem. Atribut shift, cuman ya gak enaknya paling gak ada ET. Morphling ya mau diambil. Troll, okay, troll. Odiban dan troll pick dari sisi spirit. Troll warlord. Razor carry apa Razor? Razor mid apa Razor offline ini? Mungkin lihat last pick midnya juga kayaknya. Lina udah diban, Zeus lagi apa nih? Zeus. Apa terlalu greedy? TA masih ada juga, tapi lagi-lagi lawannya Razor. Hero early game mungkin, spirit-spirit, tapi lawannya Lion juga. Storm atau Ember. Ya kalau lawan Primal sih enak emang hero range sih. Queen of Pain, Sniper, WW mid. Lina juga di-ban tapi. Nah, last pick-nya buat Extreme Gaming, hero mid-nya XM. Enak yang bisa inisiasi juga sih sama Grimshock Inkswell, cuman yang bisa komboan sama Inkswell kebanyakan spirit-spirit. Susah juga lawan Primal Beast atau lawan Razor. Apa ini? Pak. Pak enggak jelek sih buat lawan itu, cuman lawannya Lion anjir. Enggak jelek lawan Razor, enggak jelek lawan Troll, lawannya Lion tapi. Sniper. Greedy, gue nggak yakin lagi sama draftnya Extreme. Sniper, ya nggak jelek sih. Buat lawan Razor atau Primal bisa jaga jarak, ada Shrapnel. Cuman apakah bakal work? Bikini tuh ntar pilak Triaganim anjir. Ya, collapse Primal, Laurel main Razor mode Malrin. Razor mid lane. Ya kalau udah hero sih gue lebih suka spirit sih. Cuman mungkin XXS Mars-nya bakal ngegendong di early game. Tapi hati-hati, XM awas kena geng. Itu hero pasti bakal digeng sih itu ntar sama Lion sama Shadow Demon. Harus waspada si Sing Q sama DY. Soalnya mereka gak punya hero yang bisa stun cepet. Inkswell paling satu itu doang dah. Udah pasti kalah cepet sama Lion stun Hex. Static Link sakit juga. Ya kalau ada hero sih gue lebih suka spirit sih. Cuman mungkin faktor early game Mars bisa bikin play di early game kayak Blink Inkswell combo. Mungkin sama Invest Bomb juga kali Ame gak fokus 24 jam farming. Bakal join fight early pake Amulet Radiance, Invest Bomb sama Mars. Kita lihat aja nih. Dari tadi Ame 2 game farming gaming. Game 2 farming turu aja. Ya game ke 3 game terakhir buat series ini. Game ketiga. Ya landing sih harusnya fine-fine aja sih. Dan ini game terakhir juga sih. Dan elimination game juga paling gua rasa bakal main safe juga sih masing-masing tim. Jadi kayaknya bakal turu gaming. Kalaupun Extreme atau Spirit salah satu unggul di early game misalkan 20 menit unggul 3K 5K lead kayak tetap bakal main pasif juga sih kayaknya. Elimination game, last game, kalah pulang, udah pasti kan bakal lebih hati-hati lagi, enggak mungkin main tabrak gaming. Jadi ya, siap-siap nguap gaming kayaknya. Enggak ada teamfight ulti gede juga kayak Chrono atau Black Hole kayak tadi. Ya game ketiga, game terakhir buat series ini antara Spirit atau enggak Extreme. Salah satu bakal pulang, salah satu lanjut ketemu Falcon atau Bad Boom yang kalah besok. Dan Radiant ada Extreme XM main Sniper Mid, XXS main Mars. ET 5 buat DY, Pos 4 Grimshock buat si Xingqiu.
Tyler carry buat King Ame. Oh, XM 6-0. Ya dia paling sering sih gue perhatiin main sniper. Emang iya ya? Sniper. Win rate-nya jadinya tinggi juga sniper. 8. 8 kali di pick, 6 kali menang, 2 kali kalah doang. Siapa tuh yang kalah? Sniper. Mana sih ininya? Oh ini nih. 8 kali. Oh spirit. Spirit. Kalah lawan Extreme. Liquid juga kalah lawan Spirit. Kayaknya kebanyakan Extreme. Yang nge-pick 6 kali di-pick ya. 6 kali menang anjir. Pegang mana kalau dari draft sih Spirit sih gue ngeliatnya. Kelihatannya sih lebih enak Spirit. Cuman mungkin dari segi inisiasi sih Extreme jauh lebih enak sih early game. Ya mungkin tergantung Mars-nya juga, kalau Mars-nya nggak sehancur tadi collapse game 1 mungkin bisa rotasi early collapse. Eh collapse kan, XXS. Ini kalau hancur, kayaknya sih nggak bakal sejelek tadi sih. Game 1-nya collapse sih busuk banget Mars-nya anjir. Mars DB jadi terlihat GG banget. Eh kayaknya Spirit bisa menang. Lagi-lagi snipernya katanya 6-0 anjir, jadi rada ragu juga gue nih. 6 win streak di satu hero sih benar-benar artinya GG banget. Gede rank-nya. Oh iya, sniper sering di pick tuh sama XM. 19, level 19 sniper-nya. Eh, so ntar early game strong juga Extreme. Kalau misalkan Mars-nya dapet blink cepet dan ngomongin Mars sudah dapet satu kill di atas. Kok mati ya si Yatoro? Ini Yatoro akhir-akhir ini lagi sering banget mati konyol anjing, sumpah di awal-awal game. Tokofet, Broad Gainet, Rebuke, mati dong. Di Fosca. Gak mau nolong. Ya udah berapa kali gue liat Yatoro mati konyol mulu di lane. Ya udah dapet satu kill aja, first blood jatuh ke tangan XXS. Udah satu langkah lebih baik daripada collapse tadi di game 1. Udah dapet satu kill. Menaknya Extreme sih paling early game sih ntar. Soalnya kan sniper sekarang dia bikinnya ke ini, Pilaktri Kanda, Aghanim. Jadi mungkin bakal lebih cepat lagi jadinya. Bisa fight langsung sama yang lain. Soalnya Extreme juga gak butuh waktu lama sih buat farming. Dia punya Radiant sama Amulet udah bisa cari-cari pick up ntar. Mungkin pake Invest Bomb. Early game sih mungkin Extreme bisa menangin lane lagi sih. Tinggal gimana ntar gak nge-throw-nya kayak tadi game 2. Ya game 2 mungkin gak terlalu nge-lead banget sih, sampai bisa dibilang nge-troll. Cuman ya lead lah main 7k kan tadi. 20 menit pertama harus kehilangan itu network gara-gara lara ultra kill di sini. Ultra kill. XM udah kena sedota ya. Damage-nya dari statiknya lara. Ya plasma field dikeluarin XM. Bisa jadi mati di sini kayaknya, nyoba ngumpet di belakang pohon dan kelihatan vision dari creep. Ada backupan dari CQ dan malah Laurel yang mati, harusnya di sini ada Inkswell stun dan Laurel kena outplay. Dan oh plasma field-nya mungkin cukup, XM masih aman. Dan XM mungkin bakal mati kalau range kill, range life-nya dapat nggak dapat, dia dapat quake-nya dan tewas di tangan Shinchu. Kena outplay gaming. Kayak tadi XM game 1, nyoba diving, tiba-tiba ada si Miposka datang. Nice start lagi buat Extreme so far di early game. Dapat 2 kill, first blood jatuh tangan Mars, sniper juga mid lane selamat. Satu level lebih tinggi mungkin, oh enggak deh, selamat. Ya, kena harus lagi XM. Udah bawa salve. Oh, tapi ada Mira tiba-tiba nongol di area jungle sini. Tapi ada Vision juga, apa enggak? Enggak ada Vision. Enggak ada Vision. Mungkin bisa di-kill sekarang XM. Kalau mau diving, soalnya mereka tahu Shinkyu enggak ada TP. DY enggak ada stun. Dan ya, Mira nunggu creep wave datang ke area tower. Tapi bakal di-check sama Elder Titan.
Plasma Field keluar, Rainscape-nya dibunuh, dan sekarang masuk ke area tower. Dimakan malah Laurel agro-nya, tapi ada stun juga dari lane, dan kali ini XM harusnya mati, ada Shadow Demon juga nongol di mid lane. Dan XM mati kena Plasma Field BY, nge-storm tanah tapi gak dapetin apa-apa, dan mungkin bakal mati juga karena ada damage tambahan 80 dari Laurel. Bentar lagi Shinkyu datang bisa ngasih insul karena dibuat, tapi ada stun lagi dari Mira di situ, dan ya tambahan kill lagi buat tim Spirit. Di pos kah dapetin last hit ya? Dan malah feeding ngasih musuh kill tambahan lagi si DY, rotasi ke mid lane. Ya bawa 2 hero Spirit dari game 2 juga, mereka rajin banget rotasi 2 supportnya. Pastiin Laurel menang lane. Soalnya bawa atas ditinggal sih fine-fine itu Primal sama Troll. Xtreme juga sama, Ame sama si XXS. Fine-fine aja ditinggalin, Facebook, Armlet, Radian. Ame, Laras lagi dari Mira. Rainscape bakal miss, deny. Gak dapet Rainscape, Shinkyu udah balik lagi ke atas. Ada slow ya Toro. Si aman, XS gak mau nyoba. Sekalipun walaupun ada Kingswell di Grimstroke. Grimstroke. Ya, Mira. Cancel itu clarity, ada vision di Radiant, dia kayak nyoba ngecek vision tapi tabrak sama Elder Titan, soalnya tadi masuk ke area sini terus si Mira jalan ke sini kena tower hit. Artinya ada vision tapi enggak tahu juga tadi soalnya ada DY. Jadi kayak dia enggak sadar juga. Mikirnya visionnya kelihatan tower gara-gara DY bukan gara-gara ada vision di sini, padahal ada Observer Ward di sini. Dia tadi kena hit tower di sini kan. Rotasi ke mid lane lagi, PU. Kali yang malar Illusion Rune. Dan langsung coba ngambil bounty juga, ada Statan juga di Poska. Ini mungkin salah satu atau hero demon juga di pick lagi sama Poska biar bisa nge-stuck. Jalan ke mid lane, Seki Rune sekarang nge-stuck juga. Bahkan langsung malar pakai Eye of the Storm, tapi ada Shinkyu juga nyoba nyolong-nyolong, dia udah naruh vision di area situ. Ya harusnya tahu juga Laurel ada vision di area situ, tiba-tiba Grimshock lempar Stroke of Fate. Bisa jadi Shinkyu ada vision di area situ. Tahu dia lagi makanin stakan. Sementara SD coba langsung lari ke arah Wisdom Rune, tapi Shinkyu juga udah sama. Lari langsung ke Wisdom Rune, Mira juga sama langsung lari ke arah Wisdom Rune juga masing-masing support. Oke, bisa dapetin celupnya Mi Poska, tapi udah ketahuan duluan. Shinkyu juga harus hati-hati, ada Shadow Poison, damage-nya main sakit juga butuh bantuan. Dan Mars ya bakal TP ke tier 2. Nah, mungkin dapetin kill di sini 54 dan ya mati plus Wisdom Rune harusnya di sini buat Extreme Gaming Poska. Nyoba dinaik tapi right click-nya nggak keburu. Shinkyu buat buang Stroke of Fate. Di right click 2 nama neutral creep dan ya berhasil dinaik, tapi untungnya buat Extreme mereka masih tetap dapetin Wisdom Rune. Ya dibetak sama itu SD. Ya Toru juga jadi sendiri di atas. Battle Fury Red Band Threads. Wah, collab Mira masih belum dapat kill. Ame juga masih mana-mana ya farmingnya. Sekarang 3 core ya. Ya sniper doang sedikit ketinggalan, gagal di gank lagi tadi. Oh, Wolfrise harus salah sedikit doang. Mira gak ready buat timpa stun ya. Follow up pake chain stun ya, Hex Earth Spike. Exam. Ya, Laurel Yasha, BKB sama Yasha. BKB. Yasha, BKB, Yasha. Mau bikin apaan SNY? Dua ya. Oh, mantap. Mantap kayaknya itu dia. Diklik 2 kali. Ya, sniper. Gak begitu dapat farming di mid lane XM. Tapi ada stakan juga lagi dimakanin. Snapnel dipakai langsung. Kali ini gak seagresif tadi main Zeus sama... Oh, Primal Beast. Sekarang Primal Beast lagi nyoba ganking, gua full fresh keluar, sempet main Rage, dan ada backup langsung di XXX Arena, Spear ready, dan Collapse kayak bakal tewas Spear, yang mana pak? Ya, keluar langsung Invest Bomb combo, dan dua-dua bakal tewas di Collapse sama Mira. Dan satu hit dikasih ke Ame, kill ya, XXX Ame dapetin 2 kill di bawah, nice rotasi dari Collapse, kan? Dari XXX. Masih dapetin 2 hero, dan 2 core juga yang dapetin kill. Supportnya nggak nge-KS. 4-2. So far nice lagi. Landingnya buat Extreme Gaming.
Thank you. Ada Mira di sini. Inkswell ready. Rebutan Lotus dan Thank you. Masih aman-aman sedikit telat dari Mira stunnya. Ada Larol juga nongol. Ya, free lane buat sniper, Larol nongol di atas. Dragon Lance langsung next ya buat XM. Dragon Lance. Midlane juga coba di-push. Regeneration. Ada collapse juga coba makanin stakan di situ, DY. Ya, di ward langsung juga. Silver ward-nya dan cabut langsung collapse. Ada sniper di atas, ada rotate juga gagal nyametin Marsmas Haswat dan CQ juga kemungkinan bisa bakal mati di sini ya. Toro diving karena CQ. Ada Miposka juga bisa ngasih shadow poison damage tapi masih aman bisa jaga jarak lagi. Ya sayangnya Mars harus tewas di sisi extreme. Rasa udah balik lagi ke midlane. Sniper juga ikutan rotate dan gak dapetin apa-apaan, stuck lagi. Exam, ya, Dragonlance next buat XM. Bawa sih nggak kesentuh lagi, Ame free farm lagi. Amlet Radiance langsung, dua item utamanya buat si Ame. Collapse, coba ngecek-ngecek lagi ada stakan apa nggak ada stakan di situ. Ya, di sini juga bakal dimakanin sama sniper lagi, XM. Stuck pull lagi. Exam. With their odd looking bulging eyes. Success, Blink Dagger Rush langsung next itemnya juga. Ya biar bisa combo juga masih Inkyu dia. Inkswell lempar, XSS tinggal Blink, loncat, Arena Spear, tambahan nama damage dari Earth Splitter atau enggak XM ulti juga, Assassinate. Oh, ada pos juga. Kali, leg. Ya turu deh, cek ya turu. Ya turu. Kali. Ya, GWR. XM coba nyesain Dragonlance dulu, nextnya bakal ke Maelstrom. Gak ke Kanda nih dia kayaknya. Part 3, overall masih pada farming. BKB Blink, SN kayak buat collapse, gak ke Sivas. XM nunggu Blink juga kayak baru rotasi, 1200 buat Blink Dagger. Puasa gak ada teman-teman Dota. Paling ntar ada sih kayaknya qualifier SA. Soalnya kayaknya gak ada turnamen di NA sih, so far kayak IU semua. Online juga paling IU juga kan, di tengah-tengah. Paling kalau gamenya ngaret banget kayak kemarin Dream League 3 game sejam sampai ketunda jam berapa kemarin? Jam 5, jam 6 ya? Siapa sih itu? Lupa gue yang main jam segitu. OG apa kalau gak salah? Elite League soalnya akhir bulan baru main. Akhir-akhir puasa tuh ada Elite League. Laler? Lu punya apa lagi dia? Yasha, BKB, mantap ke Satanic juga. Ya, sama juga bulte kayak Malrin. Ya, 4-3 sepi kill. Udah yakin banget gue game terakhir. Elimination game, udah pasti pada main hati-hati banget. Gak ada yang mau gerak. Farming dulu pastiin ada item, BKB, segala macem. Storm keluar, coba sing creep wave, sing Q. Coba nyelesain apa next, shard dulu langsung, 4 staff shard, di mercap. Ya pasti temen aman juga, 4 staff wajib banget buat lawan troll, buat lawan razor, lawan sati cling, lawan razor right click juga. Hurricane pack juga mungkin bakal dibeli XM ntar, maelstrom beres. Lion juga langsung ke shard, blink dagger. Ya paling blink dulu, bentar lagi beres, shadow demon. Belum ada item dan smoke langsung lah, roll sama Mira. Shadow Demon Lion mulu anjir spirit.
Makanya sering dilatih juga mungkin sama ini tim SD sama Lion. SD juga enaknya buat nge-stuck juga gampang sih makanya ini. Lion juga ngasih burst damage kan di early game dan coba rotasi ke bawah Mira sama Laurel, ada Ame, ada DY. Sniper lagi rotasi ke atas juga, smoke ke arah carry-nya ya Toro. Ame bakal dicer langsung ke flash squad, ada chance dan damage harusnya cukup tapi ada Echo Stomp keluar langsung dan bisa invest di sini Ame. Ya, cabut. Dan gagal gankingan dari tim Spirit, Ame langsung pindah ke atas juga pakai Twin Get. Sementara DY mungkin dikejar lagi. Aman. Atas juga tower bakal diambil sama sniper free tower, Miposka nongol tapi enggak ada back. Oh, ada Razor bakal mati di sini. XM kena purse langsung dia dapetin hit ke arah tower tapi XM kemungkinan besar bakal tewas. TP back ada Mira datang. Sniper bakal tewas kena finger dan damage dari Miposka yang dapetin last hit ya. Tower dapat tapi harus ngorbanin nyawa. Aquarden. Di EU kayaknya nggak ada yang doyan sih. Tadi Daya main tuh Aquarden. Saya main sering nongol saya. Kemarin Timado ya sempat main sekali. Tomato. Oh, DY bakal mati sih kayaknya. Demi boss sama Razor dan DY easy kill. Kalau selesaiin last hit-nya sementara rame, langsung cabut dari bawah. Ngeliat ada Razor nongol juga dari Twin Gate. Dari atas pindah ke bawah lagi. Ini bau-bau late game ini. 50-60. Oh, udah pasti kalaupun salah satu tim unggul pasti pada main safe banget ini elimination game. Biasanya pada main sabar banget, nunggu Aegis baru nge-push, nunggu dapat kill baru nge-push. Kayak Gladiator kemarin kan lawan Spirit. Nunggu Aegis baru nge-push, gagal, nunggu lagi. Spiritnya kagak mau keluar base, cuma menunda kekalahan doang. Kalahnya gara-gara kena rat tim Cepirit. Udah menang fight bagus, kalah kena rat buyback gaming. Ya Mi Tower bakal diambil, ada smoke coveran juga dari Angsa sama Shinki yang udah punya blink. Ini Mars, jadi hati-hati juga sekarang buat Spirit kalau mau nge-smoke atau farming dealan sendirian. Musuh udah punya blink dan bakal ketemu sama Reza. XSS buka arena Spear ready tapi langsung celup juga ambil posnya. Jadi masa nggak bisa sama Laralee Shinkyu lempar Soul Binding Swell. Earthsplitter bakal kena dua-dua di situ. XSS masih belum dapat stun dan malah kena stun dari Collapse. Ada ulti dari Sniper tapi masih nggak cukup. Oh, cukup ternyata Shinkyu dapetin last item. Posnya bakal mati juga, lanjut lagi ke Collapse. Mars ditukar sama 3 kill, Warfit habis, Collapse 4 detik, nyoba BKB TP back nggak ada stun, dan Collapse aman balik ke base, tapi 9 detik harus dibuang buat kabur doang. Ya, core tukar core plus 1 support Spirit harus sedikit rugi. Ya, nggak rugi amat ya Toro, free farming di atas. Ya, turu. Free farming di atas buat SN. Change BKB. SNY BKB, MKB. Buat ya turu, ya dia soal udah pasti tahu Lifestyle bakal bikin Radiance. Amlet Radiance Lincolns buat Ame. Ya Toro Miposka ketemu sama Shinkyu di situ. Shinkyu nemenin Ame farming di atas. Ya BKB langsung juga buat XXS, Sniper udah punya Milestone, ya udah beres, Shard next. Ya buat jaga jarak juga, Grenade-nya nice gitu. Conclusive Grenade. Jaga jarak dari Razor, jaga jarak dari Troll, dan Aghanim. Ya, bakal ke Aghanim kanda juga tetap dia. Aghanim Scepter. Ya hati-hatinya satu paling kalau Sniper free hit sih. Oh, mati juga Lion. Ya Lion mati di bawah ketama Marina Spear, Collapse, nggak bisa bantu banyak. Karena kan ntar ada komboan sama Soulbind kan, Kanda plus ini, Kanda plus Aghanim. Aghanim yang ngasih tambahan stun, aim durasi lebih cepat lagi, ngokang nge-hitnya. Fire quicker. Jadi hati-hati juga sama combo Soulbind tuh. Udah pasti jauh banget Sniper. Kecuali Trollnya bikin blink, Razor bikin blink, atau Primal juga bisa loncat ke Sniper. Soalnya enaknya buat Spirit kalau dapetin Sniper gak ada save dari Extreme, paling ya Inian, Inkswell Shard. Mayonnaise juga. Falcon kagak dah, kagak kuat aing anjir. Falcon bisa sampai jam 5 subuh anjir. Puasa belum udah begadang.
Skip dah Falcon. Eh, padahal bisa mulai lebih awal sebenarnya. Ini bisa mulai jam 7 apa jam 6. Malah mulai jam 9 anjir. Gak friendly sama viewersnya ya. Oh, stun dapetin finger, langsung ditabrak juga dan tewas sniper. Tangkap sama collab Mira. Senggol Dino manja. Ya, collapse bakal ke blink SNG juga next item ya. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard. Udah ketahuan anjir, Falcon udah pasti menang, cuy. Udah pasti satu tempat final tuh Falcon. Aman Gaming. Udah ketahuan satu pasti Falcon. Nah, user teye. Busur hujan baru saja memberikan 10.000. Semangat Bang Fis. Gak usah pakai media share lagi, mate. Emang gua pernah pakai media share anjir. Kita gak ada media share. Gua gak mau kena ara-ara pas lagi teamfight deh. Ya, sniper farming lagi buat apa next? Oh, gak jadi Aghanim dia. Full right click jadinya XM. Gak jadi Aghanim langsung Mjolnir dan ada yang mati juga. Mars mati di bawah ketangkap sama Collapse. Ya, XM justru mulai pasif di sini. Blink selesai di Mars. Ya, nunggu BKB dulu nih. Radiance berapa gold lagi? Ya, bentar lagi selesai Radiance. Ya, Radiance beres, BKB di Mars beres. Kayak bakal langsung gas, tapi musuh juga udah pada punya BKB lagi. Razor udah punya BKB. Primal juga udah punya BKB. Troll. BKB apa SNY dulu? Oh, BKB dulu dia. Ya, bentar lagi juga punya BKB si Troll. Jadi, ya, timingnya bakal pas banget sama Spirit. BKB selesai di 3 core, Arena Spear gak masuk, Inkswell gak masuk. Dan harus hati-hati, bisa aman buat ngejar static lingkaran lifesteal atau enggak sniper ntar Razor ya. Gak ada pising BKB stun soalnya dari sisi Extreme. Gak ada yang bisa nge-stop itu hero buat ngejar. XXS, ya bentar lagi selesai BKB. Oh, ini sniper sendirian aja di atas. Di Poshka. Ya, blok granit kabur langsung. Exim. Ganti lagi ke BKB. Masih bingung nih si XM mau bikin apaan. Tadi Aghanim gak jadi ke Mjolnir, gak jadi lagi ke BKB. Ya, BKB udah selesai di Mars dan kayak bakal lebih kapan Collapse bakal kelihat. Tapi lah telat langsung di Spear dan langsung di Splitter dan langsung mati di situ. Collapse. Razor juga kelihatan di situ larl tapi... Ada sudah dikejar lain, dia langsung cabut, ada vision dari sisi Spirit, langsung di ward juga. Lagi nge-altap si Collab. Padahal kayak kelihatan tadi itu sama Collabs, begitu smoke-nya break. Bengong dikit, Modar dan Roshan bakal diambil juga kayaknya. Ame udah join juga sih, pakai Radiance, udah beres dan... Lincolns. Ya nggak jelek buat lawan Santi Kling, Lion. Soalnya yang susah buat Spirit, mereka kan ada 2 hitter tuh. Jadi Razor cuma bisa satu hero doang yang bisa di ini, statiknya. Jadi salah satu bisa free hit mungkin XM, atau ya XM sih kayaknya bisa free hit. Yang paling parah kalau statiknya ntar keblok sama Lincoln. Oh, Razor, nongol juga larut, langsung invest juga karena XXS. Bisa di fighting karena masih ada arena di sini, harus hati-hati Team Spirit, BKB langsung dipecat juga. Mira, berhasil nanti pick up sniper, langsung hilang, finger mati, gak ada buyback di situ. Dan Troll juga datang, kenali Soulbind di situ, Razor mati. Tapi masih ada Aegis, masih ada invest juga. Oh, nggak ada invest, sudah kepake. Aegis pecah di situ sebentar. Mars harus tewas juga di tangan Yatoro. Dan ada stun miss di situ. Ame masih ada Rage Blade lagi sementara. Yang di belakang coba diincar tapi collapse. Nggak ada damage-nya buat nge-kill support. Dan ya rugi dong. 2 core mati plus Aegis pecah. Cuma dapetin Rajor 1500 buat Spirit. Thank you, sir. Teye. Pok ame. Itu snipernya jelek banget positioning anjir. Di sini banget depan muka Razor. Posisinya jelek abis dong. Bisa di situ itu sniper. Depan muka persis. Free kill udah pasti kena finger juga kan. BKB makin jauh aja tuh. Enggak nyampe 1000 sih. 900 buat ngesen BKB. Aegis langsung pecah anjir. 19 kill 22 menit masih main imbang, lebih jauh lebih imbang daripada game 1 game 2. Di game 1 game 2 Extreme yang unggul di early game dan Collapse bakal ketemu sama DYCQ.
Ada Miposka, tapi apakah damage-nya cukup? Di sini Dio lumayan tanky. 1500 HP, ada drums, tranquil. Dan Grimsong ini milih sama dia. Dan ada BK yang backing dari Anna Spirit, disitu langsung dibuka juga. Tapi dua hero support dibilang bakal tewas dan sniper bakal free hit kali ini. Harus hati-hati tim Spirit. Ya Toro udah bingung, harus buka battle tank tapi sniper free hit. Di belakang ada BKB juga, ada life healer juga, dia gak bisa ngapa-ngapain dan harus mati. Call sesat dari Collapse. Collapse-nya malah berhasil kabur anjir. Cosplay Rusman si Collab ini ya, manggil temennya buat fight deket tier 2, tiba-tiba rata 3 hero cuma dapetin Grimslock. Aduh, pas banget lagi tuh Marse TP sama Invest Bomb. Bro call anjir, Rusman call. Banyakan nonton Rusman si Collab. Sesat call. Ya, SNK next buat si Collapse dan swing lagi langsung ke arah X-Team. Tadi siapa ya tuh yang dapetin kill? Core-core aja yang dapetin kill. Oh, core-core-nya bener. XM dapet kill. Ame dapet kill juga ke arah Yatoro 429. Untungnya sih Yatoro dapet kill-nya juga tuh ke arah Shinkyu 348. Cuma tetap 2 core-nya dapetin kill. 300, 400, Diwa juga dapet 333. 333. Sesat abis. Ya, Ame Lincoln-nya juga udah mau selesai itu. Gak perlu takut lagi mungkin lawan Razor. Razor juga gak ada ini kan. Ya dia gak ada item buat break link kan. Paling minta Miposhka atau si Mira. Tiba-tiba kerasukan berduk anjir si Collapse. Nah si call sesat gitu. Ya 12-11 3 kali 25 menit. Masih 50-50 kayaknya sih. Oh 72 langsung naik gitu anjir. Enggak 72% juga sih. 60-40 lah mungkin ke ekstrim. Ya sniper sih ini kayaknya mulai harus hati-hati sih ini. Kalau mereka commit blingnya nggak ke arah core, terutama sniper kayaknya ya harus hati-hati sih bener. Sniper kalau free hit bahaya. Kayak tadi tuh Lincoln juga udah selesai di ame. Jadi kayaknya harus jangan buang blingnya ke arah support atau core line mungkin. Pastiin sniper ketangkep juga. Nah jadi masalah soalnya buat Spirit mereka gak punya kontrol AOE juga kan kayak arena. Jadi bisa jadi gak dapat vision XM-nya di mana. Kalau ada arena atau apalah, Chrono apa Will-O-Is, Pak Oil gitu, mungkin bakal enak buat dapetin sniper. Tapi gak ada, sudah pukul flash keluar ke arah Mars. Ada BKB, masih bisa di-fightin. Mungkin Invest-nya juga disudah yang beda. Earthsplit udah kenain 2 hero dan full flash gak bisa lagi. Dan tewas langsung Collapse. Setelah di belakang 2 supportnya juga bakal pick-up ready buat di Spear dua-duanya. Dan tewas juga dua-duanya dari sisi Spirit. Nice catch dari Ekstrim di situ. Nice save juga dari Amin nyelamatin XSS. Bisa buka arena Spear dan XM-nya free hit lagi di belakang. Ya ini yang gue takutin buat Spirit, XM-nya free hit. Karena enaknya mereka punya arena juga. Dan depannya juga gak mungkin bisa di-kill cepet Amin sama XSS. Udah pasti butuh waktu lama buat nutup jarak ke arah sniper. Dan high ground langsung 6 kali X-Ray. Apakah Yatoro bakal pulang gaming? Mars bakal ke Shiva next. Ya gak jelek slow-nya buat lawan troll. Regen troll juga bisa diiniin sama Shiva. Ya nice buat lawan hero-hero ngejar sih Shiva. Razor, troll, slow-nya kan nice tuh. Berapa sih movement speed slow-nya sekarang? Kayak ada nerf juga kemarin. Movement speed bonusnya, movement speed reductionnya 40%, 4 detik. Ya nambah armor juga lumayan. Exact, tapi lagi-lagi belum pasti bakal menang juga, tetap Spirit masih strong juga di lane-nya pada troll sama Razor. Tapi emang masalah inisiasi sih di sini. Extreme jauh lebih gampang eksekusinya daripada Spirit. Mereka nggak punya hero yang bisa loncat, stun, ya Lion mungkin. Tapi belum tentu juga bisa dapetin sniper di belakang kan. Emang jadi masalah sniper sih buat Spirit. Ntar juga mereka kalau misalkan dapat momentum menang juga ntar high groundnya susah tuh lawan sniper. Sulit. Ya soal res buat Titan juga. Tambahan buff lagi buat core-core nya. Ikan seberes, SNY next. Dan Collapse masih bisa blink untungnya sebelum cancel sama right click. Ya mungkin harusnya shrapnel dulu tadi buat pastiin cancel blingnya collab.
Eh, ada BKB TV back juga sih. Namanya belum ada bass kan. Eh, dia udah punya Aghanim belum? Oh, belum. Ya, Lincoln Smolnir nggak ke Aghanim Kanda. Kayaknya XM udah fokus ke right clicker aja. Lincoln juga buat langsung satu cling. Smolnir juga. Ada BKB juga. Nah, sekarang di tangan XG sih ini game-nya. Selama nggak nge-throw. Mereka rada... Udah mulai lengkap juga item-itemnya. XM udah punya Lincoln sentar. Lifesteal udah punya Lincoln. Mars bisa buka fight. Gak gampang buat loncatin sniper di sini spiritnya. Jadi selama Extreme bisa buka fight dan positioning snipernya jauh di belakang sih kayaknya. Ya 80% 90% chance menang team fight kayaknya buat Extreme. Asal enggak kayak tadi di sini nih. Sniper di sini rajor depan muka sih ini anjir. Asal enggak kayak gitu sih harusnya menang team fight sih Extreme. Sniper. Mjolnir Lincoln gak jadi Aghanim Kanda dia ya. Shard juga bakal dibilang laser ada open wounds. Aghanim juga gak jelek sih buat Ame. Buat nge-disarm itu troll kan. Masih slow juga lagi. Piercing BKB lagi. Dia mencet BKB battle trans. Ame tinggal invest ke dalam troll gak bisa right click. Langsung kena disarm. Gak bisa right click. Ya, smoke dari XMXXS Syncu berempat. Ame juga udah, oh belum invest deh. Ame lagi sibuk farming, gak ada Mira di bawah, nyoba di kill. Ya, blink out langsung si Mira. Sentang lain lagi pada ke triangle, tapi ada smoke juga berempat. All lain udah, oh gak, udah balik ke base deh. Bukan join ke TP travel, TP ke tier 2. Gak ada tier 2 juga, udah pada hancur semua. Rosnya udah respawn. Dan kayak bakal mau di triangle. Ete nyoba ngambil outpost. Coba lari ke area bawah juga sini tim Sweet, lari ke area Roshan udah pasti bentar lagi. Roshan respawn dan ya, respawn sekarang ada refresher. Ini Roshan kedua ya kalau gak salah. Eh, mana? Oh lagi pindah. Ada fight kayaknya di sini bakal kebuka duluan fightnya. Ya langsung dibuka alert up, langsung di pick up juga disitu. Dan Sobain langsung arenanya gak begitu bagus, tapi Sobainnya bagus. Sepertinya Toro sama Larol disitu keiket dua-duanya baik-baik. Langsung dari alert up, collapse masih bisa kabur BKB yang masih on. Tapi di depan, ya Toro ditinggal sendirian. Collapse mati juga kena ulti dari sniper. Dan ya Turu butuh bantuan. Battle transit bakal langsung tapi gak bisa. Lifesteal dari situ kalah lifesteal sama Ame. Dan bakal mati ya Toro. Bliet dan Mira juga sama. Dan Free Rose harusnya di sini. Dan lagi-lagi sniper yang gak bisa diincer. Jadi masalah itu sniper ya. Waduh. Nggak pecah dong win streaknya 7-0 nih kalau menang. Kayaknya tim-tim ketemu XM. Ketemu XM sniper di ban nih. 7-0 cuy. Belum pernah kalah snipernya. Masih coba high ground. Nggak ngecek Rohan dulu. Ya. Coba langsung high ground. Ya nice sniper pick sih emang. Spirit rada kurang dari segi inisiator. Gak ada yang bisa narik itu sniper. Nyulik itu sniper. Marsha udah diambil duluan sama XXS. Ya paling blink sih ini Razor. Oh udah punya blink dia. Razor troll kayaknya wajib invest ke blink. Ya. Satu Rax hancur dan bisa cek cross. Aduh, susah banget ini. Ame di depan, XM di belakang anjir. Satu juga tebel banget di depan, belakangnya damage-nya sakit. Udah punya apa lagi sniper? Ya, Lincoln beres, apalagi on the way. Mjolnir juga udah on the way di kurir. Kalah ya kalah pulang. Kalah Major Airport. Udah ditungguin sama tier B carry player. Jadi tungguin nama Dracio. Si MC. Ya, Roshan mau langsung diambil sini sama Extreme Game. Roshan. Ya, Ame dapetin Aegis-nya dan Roshan baru dipegang sama Syncu. Bakal bikin Lotus juga Syncu next. Pastiin gak ada yang kena Static Link dari Razor. Sniper juga langsung ke Hurricane Pack sama apa ini? Daedalus? Ya Daedalus buat Sniper. Hasil juga kan kagak nih. Nah ini yang
Bakal jadi masalah lagi buat Ame. Ame ya Toro. Waduh, masuk ke dalam ya Toro dong itu. KGP abis anjir Ame. Ntar invest masuk ke ya Toro. Mode KGP. MKB juga udah selesai di Troll Warlord. Ini kasarnya pasti langsung kayak gitu tuh ntar. Langsung sus-sus gitu. Ame invest ke dalam ya Toro. Dibikin meme baru lagi tuh ntar sama China netizen. Ame invest ke ya Toro. Mode KGP. Ya, ya Toro. Udah ngeliat ada musuh di situ, ready buat nge-high ground. Ame langsung coba high ground, coba hit tower. Sementara collapse, coba cut wave di belakang dan berhasil kabur juga. Gak ada wave, artinya beda protection bakalan on begitu tower hancur. Yatsuru. Ya. Belum on beda protection nih. Ya on, kali ini beda protection. Bawah harus dipush. Oh, kena celup. Harusnya aman, Ame gak bakal mati. Rage dikeluarin juga di sini, tapi di belakang langsung dating sniper dari situ. Nice manuver dari Dyer. Oh bukan sniper, Grimshock ternyata. Snipernya masih aman, gak loncat ke sniper ternyata. Oke, Grimshock doang no problem kalau kayak gitu. Spear ini juga ada Mira bakal tewas. Oh, kirain sniper yang di pick up, ternyata Grimshock. Ya ada Lincoln sih emang snipernya rada susah sih ini. Kolap dapetin pulverize. Ya pelan tapi pasti Rax bakal hancur di sini. Sementara Larol coba cut wave lagi tapi satu set. Oh enggak, satu hancur. Ya satu set sih kayaknya ini. Ngincernya Grimshock dong anjir. Ya satu set hancur. Atas lanjut ada creep wave di mid lane. Ulang dong. Ya turu. Airport Major. Ya Gani mudah on the way juga di Ame. Oh tiba-tiba. Oh enggak, ilusi doang. Tapi Mira ketangkep dan tewas langsung si Mira. Oh dapetin belakang tapi lagi-lagi bukan sniper sih. Q doang. Enggak begitu masalah. Kalaupun mati dia ada invest juga. Dan tewas 2 hero. Baik-baik dipake juga sama 2 hero. Dan Miposka bakal mati. Enggak ada celup lagi. Demonic Cleanse dipake dan bye-bye, hilang langsung di tangan Ame. Buyback juga dipake di situ. Ame masih ada Aegis, entah di belakang Razor. Mau ngincer siapa yang harus diincer? Sniper free hit lagi di sini. Ada tabrakan dari Collapse, tapi nggak ada snipernya. Free hit lagi snipernya. Dan kali ini Basil ditangkap tapi kena disarm dia di situ. Dan Collapse harus mundur dulu Ghost Scepternya, dia sendiri yang pake Collapse. Dan sekarang udah habis dan harusnya mati Collapse. Lagi kayak BTP back, mungkin nggak ada TP. Tapi fokus karena Rax di depan Ame udah nge-hit lagi dan coba life steal dulu. Bosnya kena slow lagi. Dan ya, beresin ilusi dulu. Ada Radiance. Ya Grimshock dieback. Tapi lagi-lagi free hit snipernya. Ya Rax satu-satu bakal diambil lagi. Dan Mega Creep bakal jatuh ke tangan Extreme Gaming. Ya, ada Custom. Coba ngecek-ngecek area situ. Masa Spirit. Ya Mega Creep jatuh ke tangan Extreme dan 99% buat Extreme Gaming. Spirit harus turu dulu kayaknya. Strong lagi ntar dekat-dekat Riot Master. Ya, tower juga coba diambil sini sama Extreme Gaming. Ya, last fight dah 30 detik ya Toro respawn. Oh, ngincer support lagi di situ. XM kayak dicelupungnya bisa di-stun di situ Amira. Ya, Toro kena stun tapi masih ada Aegis juga di situ. Sementara XM fokus sendirian di depan. Coba dulu collapse, coba bunuh Mira juga disini, pake lagi dari pulverize, finishing BKB. Damage mungkin bakal cukup, XM tapi masih ada Aegis juga dan berhasil di kill. Oh Aegisnya di life stealer bukan di sniper. Dan akhirnya berhasil di kill juga itu sniper 1. Dan sedikit bisa napas lega tapi Larol mati di belakang dibunuh sama Ame. Mega Creep juga, Extreme main aman dulu, tahu ya Toro respawn. Sabar, nunggu sniper lagi, 1 menit. Self-portrait. Abisal, next itemnya juga buat Ame dan Aegis tapi abis kali ini. Wah, apakah udah mode Gladiators nih apa? Gladiator Spirit kayak kemarin nih. 90 menit. Extreme nunggu Roshan lagi, entar Aegis dapet, gagal nge-end, nunggu lagi. Sampai 7 kali apa 8 kali Roshan kemarin. Ya, Basar Abisal.
Buat si Ame, Lincoln juga buat troll. Bling gak sih ini Atoro anjir? Itu bling juga nih si Atoro. Biar bisa loncat depan sniper, right click, battle trance. Sama satu lagi mungkin hex antara Rajor atau enggak Primal. Biar bisa loncat hex bersatu hero sebelum musuhnya BKB. Ada Lotus juga sih yang susah, Lotus Lincolns. Lotus Lincolns. Xing Chu ada Lotus, Lincolns ada 2. Mars bikin apa lagi dia? Daedalus juga bentar lagi selesai. Refresher, Wind Waker juga buat nge-save. Langsung coba ending game. Nggak nunggu Roshan dulu kayak Gladiators. Nggak buka membership, belum gue. Ntar lah mungkin. Belum ngecek lagi sih, apa namanya. Kriteria aja. Ntar mungkin. Besok lah, besok kan nggak ada turnamen tuh. Habis ini. Gue cek lagi. XXS, Wind Waker. Paling lama itu kemarin 90 menit, jir. Apa ada yang lebih lama lagi? Gue udah lupa, ada yang lebih lama lagi deh. Kayak waktu itu gue sempet nge-cash 100 menit deh. Lupa juga game apa. Ya kemarin salah satu yang lama juga sih itu. 90 berapa? 97 ya? 97-96. Kayak ada 100 menit pernah gue cash, cuma gue lupa. Entity apa? RNG? Entity RNG gue nge-cash juga deh itu. 100 menit. Aku jam 1 dari Hong Kong. Dari Atoro coba bawa KBKB di belakang, lagi-lagi Mipos kan nyoba ngincer sniper, dapetin sniper kali ini Larol, tapi di belakang Collapse juga nyoba ngincer support dan damage-nya masih gak cukup diinvest, dia gak bisa backlink di situ, cuma dari Eye of the Storm dan gak cukup membunuh snipernya, tewas. Tapi di belakang Xing Qiu mati dibunuh sama Collapse. Backstep lagi Collapse, tapi kali ini ketahuan Ghost Hatter dipakai, gak bisa dikakik tapi bisa di spear sama XXS. Rebuke-nya miss. Spear harusnya kena, ada tembok di situ. Collapse masih bisa loncat ke high ground, kena sleep dan kali ini Collapse harus tewas dieback. Ya Toro mana anjir? Nge-vlog manja doang sih ya Toro. Carry nge-vlog. Ya coba main belakang lagi ya Toro, coba ngincer sniper lagi dia. Ya Lincoln sudah ke-trigger. Tapi nggak doubling guys ya Toro, harus jalan kaki dan ketahuan sama posisinya di mana. Dan Ame langsung ready, siap sedia nyoba nyelamatin XM. Finger keluar dan GG diketik sama Collapse. Dan ya drone-nya juga hancur dan XM berhasil melaju ke next round, ketemu antara Falcon atau Bad Boom besok. Dan Spirit harus pulang ngantongin 80k kalau nggak salah, mayan 80k ye. Sementara Spirit Exim udah pasti ngantongin 100 ribuan kalau kalah besok. Exim berhasil menangin game, emang snipernya jadi masalah. 7-0 XM main snipernya di Dream League, masih belum pecah win streaknya. 7-0 di sniper sama game ini. Kayak bakal di ban nih next game kalau ketemu sama Xtreem, tim-tim lain. Masuk top 3, Ame. Not bad. Kemarin turu di Dacha. Sekarang top 3. Dan ya, udahan juga buat hari ini. Kita lihat bracket dulu. Bracket. Lanjut besok dah. Besok grand final juga malam juga sih, anjir. Besok jam 7, grand finalnya jam 10:30, anjir. Grand final bisa jam 9 atau ini dimajuin jam 5 gitu ya, biar saya lebih enak nontonnya. Exim masuk ke top 3, Falcon, Bad Boom. Bakal main next habis skip aing. Lanjut lagi besok Elite League mulai tanggal 11, close qualifier-nya kalau enggak salah WEU. Cuma enggak ada tontonan sih WEU. Tundra udah lolos soalnya. Paling nih Secret juga belum ada nih Secret. Mungkin ngekasih secret kalau misalnya ada secret. WU soalnya tanggal 11 deh. Sayanya tanggal 14. China juga gak ada tim. Ya paling saya doang yang seru. Sama mungkin SA cover Boom. Sebelum sahur. Boom main soalnya jam 3 deh. Jam 12. Jam 8 pagi anjir. Jam 8 pagi tuh final. Ya saya dapat 2 ini. NA juga gak ada yang seru anjir. China gak ada G2 IG nih. Oh bukan timnya G2 IG ini, gue pikir stakan G2 IG di Sban. G2 IG gak main di turnamen ini. Ponlo bisa di sini anjir. Out 11 ini, stakannya Neck God. Ada tim Eagle Eye, tim Eagle Eye, tim Go Elang, Bang Dodo, MAG Yolo juga main di situ.
Ya, saya main tanggal 14. Ada siapa tadi? Geekfam lawan Darling, Kuku, Talon, Execration, Bleed, IHC. Untungnya udah bukan Sang Titi. Ya, dua juga mungkin bisa lolos nih. Nguyen Tri sama Apongs, Jeki. Ya, lanjut lagi besok dah. Capek aing. Lanjut lagi besok jam 7 ada Extreme Gaming lagi. Ame lagi. Bisa nonton di YXC, WXC. Apa MN mungkin? MN sih kayak off sih dia. MN sih kayak off MN. Paling WXC atau YXC atau di officialnya. Thank you udah nonton. Lanjut lagi besok dah. Oh udah ganti hari juga ya. Lanjut lagi ntar malam. Gua pamit undur diri. Thank you udah nonton. Yang udah like, subscribe, donasi. Thank you berat. Lanjut ntar malam. Gua pamit undur diri. Thank you. GG.